Baik, Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur sekali kita bisa mengikuti acara ini dan yang lebih buat membuat kita apa sedikit menaikkan apa serotonin kita ya, dopamin kita ya, karena reward yaitu Bapak Ibu akan memperoleh satu buku berkaitan dengan skizofrenia. Dan nanti buku tersebut akan diberikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dan masih ada buku-buku yang lain, mungkin Bapak Ibu ingin memberikan itu kepada saudara atau teman yang mungkin karena buku ini dicetak oleh bekerjasama atau dicetak oleh seseorang yang pernah orang dengan gejala gangguan jiwa ya. Jadi merupakan satu pengalaman dan ini membantu demikian sehingga Bapak Ibu bisa membantu untuk mempromosikan buku ini supaya kita bisa menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan berkaitan dengan gangguan psikologis dan sebagainya. Dan untuk yang tidak ikut, mungkin untuk hadiah, Bapak-Ibu bisa mengkontak Gria Pulih Asih, ya, harganya Rp30.000, belum ongkos kirim. Baik, pada pagi hari ini kita akan ada dua pembicara. Silakan ditampilkan CV, apa, profil masing-masing pembicara. Ya, salah satunya adalah Dr. Ivana Sajogo. Beliau adalah seorang psikiatris, ya, yang banyak menangani gangguan-gangguan berkaitan dengan anak dan remaja yang berkaitan dengan psikiatri. Beliau saat ini bekerja di Rumah Sakit Jiwa Menur. Dan pembicara profil yang kedua, silakan ditampilkan. Ibu Rika Intansari, MPSI, psikolog klinis, dan beliau memang juga banyak menangani anak berkaitan problem-problem psikologis anak dan remaja juga, ya. Jadi beliau berdua ini sering berkolaborasi bersama di dalam menangani problem-problem psikologis anak dan remaja. Baik, tanpa ngulur waktu, kita langsung kepada pembicara yang pertama, yaitu Dr. Ivana Sajogo. Untuk Dr. Ivana, kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya kita boleh bersama-sama belajar sesuatu hal yang baru begitu ya. Baru bagi Bapak Ibu, tapi saya melihatnya banyak sekali, maka secara khusus saya menemui banyak remaja-remaja. Ini kenapa mengalami hal-hal seperti tema kita, gitu ya? Apakah ini sesuatu yang baik? Apakah ini sesuatu yang harus kita waspadai? Maka kami, Gria Pulih Asih, bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Menur, juga dengan rekanan Novel dan Mercy yang berkontribusi di dalam penanganan atau memberi pelayanan kepada pasien-pasien dengan gangguan jiwa gitu ya. Nah, tema hari ini memang mengangkat adalah seputar tentang apa sih psikotik itu. Jadi Bapak Ibu tolong tidak, maksudnya begini, apa yang saya ceritakan adalah realita yang terjadi. Jadi nanti saya memberikan beberapa contoh itu terkait dengan kondisi orang-orang yang pernah berkonsultasi, gitu ya. Jadi bisa membayangkan begitu loh, seperti apa sih, gitu. Jadi jika dalam nanti dalam pembicaraan ini Bapak Ibu merasa kok seperti saya ya, kok mirip seperti saya ya, itu bukan Bapak Ibu loh ya. Gitu. Saya tidak mengenal Bapak Ibu begitu, tapi paling tidak itu menjadi awareness kita. Tujuan kita adalah awareness tentang mental health. Tujuan kita awareness supaya masyarakat ini baik, supaya remaja-remaja ini baik, dan generasi mendatang ini menjadi generasi yang baik. Sekalipun kita ini punya kelemahan, ya, sekalipun kita ini punya sakit begitu, tapi kita produktif, remaja kita produktif. Ya, ini menolong menjadi bagian kita, menjadi concern kita terhadap mental health. Nah, saya tidak akan berlama-lama, nanti kita bisa berdiskusi dengan lebih lanjut begitu. Boleh minta tolong untuk rekan-rekan bisa share slide saya.
Silakan. Next, before, sebelumnya, bukan ini, tampilan pertamanya. Lagi. Nah, tunggu sebentar ya, Bu Ivana. Yo. Nah, Bapak Ibu, tadi di dalam tampilan pertama di tentang Rumah Sakit Jiwa Menur itu memang kami sudah ada pergantian direktur ya. Jadi Ibu Herlin sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan yang menjadi direktur saat ini adalah Dr. Ilham ya. Ilham yang sangat menolong banget begitu di tengah-tengah kondisi COVID beliau hadir di rumah sakit kami dan ini ya memang satu tahun ini betul-betul kita melihat kondisi yang ada gitu. Dan pasti Bapak Ibu tanya, apakah tambah ramai Rumah Sakit Jiwa Menur? Menurut saya iya gitu. Menurut saya tidak terlalu signifikan perubahannya sampai pasien itu menurun. Memang pasien menurun karena kondisi yang ada, kita harus lockdown dan lain-lain. Tetapi kondisi-kondisi kecemasan, bayangkan ya, kita aja yang aktif satu tahun tidak keluar rumah, itu sudah kalang kabut, bosennya luar biasa. Apalagi mereka-mereka yang spesial, mereka-mereka yang memiliki kondisi mental health yang tidak terlalu bagus, gitu ya, misalkan seperti apa namanya, memang dasarnya pencemas, dasarnya obsesif, itu bertambah berat begitu di dalam kondisi yang seperti ini. Oke. Sudah panitia menayangkan? Ya. Saya waktu itu kepikir gitu. Enaknya kalau kita bicara tentang psikotik, psikosis yang tidak dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Ini kita mau masuk di dalam tema yang mana ya gitu. Karena tema itu menarik, psikosis. Kalau kita enggak punya latar belakang psikologi atau pendidikan kedokteran jiwa, maka kita akan enggak tertarik ini apa sih gitu ya, enggak tertarik kecuali kalau memang kita punya teman, kita punya saudara, kita punya adik atau orang tua yang menderita gangguan jiwa. Sekali lagi, gangguan jiwa pasti kita akan lebih tertarik. Gangguan jiwa tidak hanya gangguan jiwa berat ya, Bapak Ibu. Gangguan jiwa ini kita punya 100 macam diagnosis, jadi jangan khawatir, itu bagian, salah satu bagian, tapi menjadi awareness kita untuk topik hari ini. Ya, untuk topik hari ini. Oke, next slide. Saya akan awali dengan satu kasus yang kebetulan saya tangani begitu ya. Remaja putri ini datang di usia 20 tahun ketika ketemu saya. Dia dikonsulkan karena ada keluhan ingin bunuh diri. Orang yang mengonsulkan tuh menganggap dia mau bunuh diri begitu ya. Dia menganggap bunuh diri dari lantai 8. Kemudian waktu saya tanya, si anak mengatakan, "Saya enggak ada niatan bunuh diri. Saya ini cuma pengin melihat dari lantai 8 itu kota Surabaya kayak apa sih." Keren ya. Tapi dia berdiri di ujung apa, kalau kita bilang itu sosoran begitu kalau orang Jawa bilang. Di ujung apa itu genteng atap yang kalau nengok salah sedikit gitu ya udah hilang gitu, udah goodbye, dadah goodbye gitu ya jadinya. Jadi dia mengatakan begitu, saya cuma pengen lihat aja gitu. Karena teman-teman saya bisa foto di rooftop, maka saya juga bisa. Nah, dia ini ditinggal oleh teman-temannya sehingga dia punya kepikiran bahwa saya harus melihat itu. Nah, singkat cerita, kan kita menelusuri ya, kenapa ya anak ini? Saya bekerja sama dengan teman-teman di Griya Puri ASI, mereka dalam bidang psikologinya. Kenapa ya anak ini sampai punya pikiran demikian? Kok ringan banget gitu loh, cara berpikirnya simple banget gitu ya. Naik ke sana, saya tanya, kamu kepikir enggak kalau di sana itu jatuh? Awalnya enggak sih, tapi setelah saya lihat ada orang teriak-teriak, baru saya kepikir, oh iya ya ini jatuh nanti. Untuk usia 20 tahun. Simpel banget ya, untuk usia 20 tahun. Nah, kemudian si anak ini ketika dalam pembicaraan, maka mereka, saya melihat dia datang gitu ya, dia datang, kemudian dia datang lucu. Uniknya bagi saya itu dia datang dengan merangkul sebuah boneka. Boneka ini bukan teddy bear, bukan. Jadi boneka-boneka bayi yang ya memang apa namanya
dimodel kayak bayi gitu. Jadi dia rangkul, dia bawa, dia betul-betul seperti sahabatnya, atau kalau dia lepas itu dia seperti kehilangan benda berharganya 20 tahun. Nah, kemudian saya melihat kan, wah ini kenapa ya, unik banget anak ini gitu kan. Tolong, tolong taruh bonekanya di mejamu boleh enggak? Di pangku deh, di pangku. Pertama dierat ya, dipeluk erat begitu. Tolong ditaruh di pangku. Pangku, tadi pangku, boleh enggak dinaikkan? Dinaikkan ke meja, deket aja sama kamu. Dia dengan ragu-ragu dan ketakutan luar biasa seperti, kalau ini sampai aku lepas, waduh. Dan wajahnya itu sudah berubah banget ya. Wajah itu berubah seperti marah, enggak puas, kayak jengkel dengan saya begitu. Tapi kemudian saya coba, boleh kenalan dong dengan bonekanya? Saya bawa. Saya tarik sedikit. Dia sudah. Itu dengan wajah, dengan rambut yang seperti gambar ini. Bayangin ya. Dengan rambut yang ditutup separuh mata begitu. Dan dengan menggeram, dia tidak suka sekali gitu. Dan ini sesuatu berharga bagi dia. Kemudian saya tarik pelan-pelan. Ini mamanya di sampingnya gitu. Saya tarik. Dan dia marah luar biasa. Marah, langsung keluar kata-kata kotor. Nah, setelah itu, singkat cerita, enggak apa-apa, nanti dokter kembalikan ke kamu, kan kenalan dulu. Kalau kenalan, kalau enggak deket kan enggak bisa begitu ya. Jadi kenalan dulu gitu. Terus saya tanya gitu ya. Saya tanya, kenapa kok suka sekali ini, enggak apa-apa ta, mata kan di sebelah gini lebih cantik ya. Gitu. Dia mengatakan, iya enggak apa-apa, saya mencontoh The Secret Rihanna, Annabelle, lah tontonannya itu yang horor-horor begitu Bapak Ibu. Di tengah kesendiriannya, singkat cerita, dia memang dari keluarga yang tidak terlalu hangat gitu. Jadi memang orang tuanya, secara khusus ayahnya, adalah orang yang keras sekali, dan kalau sudah marah itu enggak peduli itu mama, itu nenek ya, anak-anaknya akan dipukul-dipukul, kata-kata yang kasar gitu. Itu latar belakang dia. Dia juga mengalami pembulian sejak zaman SD sampai SMA. Anaknya sebenarnya anak yang cukup mau ya, belajar itu suka sekali gitu. Jadi dia belajar, cuman ini di dalam relasi sosialnya tidak terlalu bagus. Dia punya teman chatting, karena dia gak punya teman di Indonesia, dia punya teman chat. Entah dari negara mana dia mengatakan, aku ini, aku akan kesana, aku akan menemui mereka, bla 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 bla. Dan berbicara. Dan gambar sebelahnya ini, yang gambar cantik itu kreasinya dia. Anak ini suka melukis. Ini sekelumit kisah. Sekelumit kisah. Bapak Ibu bisa bayangkan. Inilah yang namanya kondisi psikotik. Kondisi psikotik. Karena dia sudah terganggu sekali. Dia tidak bisa mengikuti kuliah dengan baik. Dia tidak bisa berrelasi secara baik dengan teman-temannya. Jadi mudah sekali tersinggung, mudah sekali berprasangka, mudah sekali paranoid gitu. Sehingga anak ini kemudian jadi tidak punya teman betul gitu. Jadi kalau kemana-mana karena dia merasa aman dengan bonekanya, maka dia akan bawa boneka itu. Kalau ke kampus bagaimana? Dia akan masukkan ke tas. Gitu ya. Dia akan masukkan ke tas. Mohon maaf teman-teman panitia, ini ada beberapa teman yang enter waiting room, segera di admit ya. Dia akan masukkan benda itu ke tas dan naik Grab, naik apapun ketika dia sendirian atau dengan keluarganya ketika dia pergi keluar, maka dia akan, kalau dia cemas ya, dia akan buka tas itu dan dia akan ngomong, aku takut, aku cemas. Aku enggak bisa jalan gitu misalkan. Aku gini, aku gitu, itu dia selalu ngomong ketakutannya. Itu yang terjadi. Oke, next slide. Nah, semua orang pasti akan mengalami stres dalam kehidupannya. Semua orang. Ya, saya juga, Bapak Ibu juga. Ada stres yang diperlukan, yang membuat kita jadi berusaha dan kita menjadi produktif. Maka itu yang disebut dengan eustress.
ada stres yang patologis yang namanya distress. Nah, di dalam homeostasis kita, ini anggap aja yang tulisan homeostasis ini adalah garis normalnya. Garis normalnya. Maka kalau kita yang eustress itu kita akan mengejar untuk menyelesaikan masalah. Poinnya di sana. Tapi kalau itu sudah terlewatkan, sehingga lewat dari garis batas ini, maka ini yang namanya distress. Ya, ini yang namanya distress. Distress inilah yang menjadikan orang itu jadi tidak baik. Dia akan memakai mekanisme pembelaan ego yang imatur. Nanti saya jelaskan. Next. Seseorang akan mengalami gangguan jiwa. Bapak Ibu jangan punya asumsi gangguan jiwa itu mesti gila ya. Ayo sama-sama kita punya persepsi yang sama ya. Bagian dari edukasi ini adalah untuk mengenal. Memang sebutannya horor gangguan jiwa, bukan gangguan fisik. Kita dua aspek, satu fisik, satu jiwa. Namanya gangguan jiwa ya berkaitan dengan mental begitu, berkaitan dengan psikologis kita, berkaitan dengan psikis kita. Kalau fisik berkaitan dengan organ kita. Kalau kita tidak sakit fisik, pasti kita, kenapa kok sering muntah-muntah? Pikirkan, kalau fisiknya beres, maka hati-hati ada psikologis yang berperan. Itu ya. Nah, gangguan jiwa ini akan dialami oleh seseorang bila stres, ingat tadi stres, stres ini baik seharusnya, membuat kita berubah atau membuat kita tambah mundur. Maka ketika dia sudah stres dan stresnya ini jadi lama, berkepanjangan, saya dari kecil itu sukanya menghayal dok. Menghayal saya ini. Ada satu anak. Saya dari kecil sukanya menghayal. Jadi menghayalnya itu bisa macam-macam gitu. Enggak apa-apa selama dia tidak mengganggu. Gitu kan. Tapi ketika dia usia 26 tahun didapati bahwa ketika ngomong ini bisa ngelantur. Itu kan waktu dikonsulkan ya. Keluarganya udah mengamati ini sejak 3-4 tahun terakhir. Gitu. Tambah 1 tahun terakhir pandemi. Usia 26 tahun, laki-laki belum bekerja, pernah bekerja tapi keluar, dan dalam masa pandemi ini dia nggak bisa apa-apa, sehingga dia merasa bahwa dokter ini bisa jadi, dokter ini seperti malaikat, begitu, malaikat. Jadi kalau memangnya nanti bisa dapat penglihatan dokter ini seperti malaikat, nanti kalau di surga, begitu, bla 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 bla, tiba-tiba cerita. Nah saya ini mestinya tidak seneng seperti ini. Mana saya ini, aduh dok, saya ini kan kerjanya di depan laptop, gitu. Jadi ide, satu ide belum tuntas, dia sudah pindah ke ide yang lain. Ingat ya, dia ternyata punya pengalaman stres yang lama banget. Dan besar. Menurut si klien ya, menurut si pasien. Lama dan besar. Dan tentunya spesifik, ini yang merah-merah. Nggak semuanya loh kita ini bisa stres. Kita ini punya area sensitif, area spesifik kita. Makanya saya mengatakannya, area spesifik bagi kita itu masing-masing berbeda. Area spesifik saya, Bapak Ibu berbeda. Gitu. Coba kita kenali dulu area spesifik kita yang mana. Ini yang membuat orang itu mengalami gangguan jiwa. Belum lagi terkait dengan kelahiran dan keturunan. Belum lagi ini. Ya, ini berperannya seperti kalau kita ngomong kanker berapa persen sih kalau dengan kita punya genetik kanker. Tapi kita juga bisa tidak kena kanker. Tetapi kita punya kerentanan. Kerentanan untuk kena karena kita punya genetik itu. Jadi kadang-kadang penyakit yang gangguan jiwa ini tidak diturunkan langsung ya, tapi ada fenotipe namanya. Jadi genetik yang fenotipe, bukan herediter. Kalau herediter itu misalkan Down syndrome, maka nanti anaknya ada yang Down syndrome. Kalau keturunan, maka bisa jadi mamanya pencemas, anaknya jadi apa, penakut misalkan. Mamanya ini pencemas, anaknya jadi obsesif misalkan begitu. Bisa, ya itu fenotipe. Next, ya. Dan kita mesti perlu tahu daya tahan stres kita itu kayak apa sih daya tahan stres. Daya tahan stres ini masing-masing orang berbeda, Bapak Ibu. Dan ini tergantung dari ini. Ada somato badan kita, fisik kita ini tahan stres nggak sih? Biasanya sih berkaitan dengan gastritis ya, asam lambung yang meningkat. Asam lambung meningkat ini
apa namanya, memang jalurnya asam lambung dengan jalur yang ada di bagian amigdala hipokampus itu jalur tol, kalau gampangnya begitu. Pathway-nya itu jalur tol. Pathway-nya ya. Nah, kalau yang lain harus lewat jalur muter-muter, ini langsung. Jadi begitu kita kepikiran, lambung kita kena, bagi mereka yang memang tidak tahan. Atau lambung kita lagi bermasalah, langsung pikiran kita kena, gitu. Itu jalur tol. Khusus untuk ini ya, lambung. Makanya lambung itu disebut second brain. Brain kita yang asli di sini, second brain kita adalah lambung, dan kita punya brain ketiga, yaitu di area ginjal. Keren ya, manusia itu ya. Jadi, nah, ada bagian somato, ada bagian psikologis kita. Psikologis ini terkait banyak hal, karakter kita, kepribadian kita, pola asuh kita. Nah, sosial, sosio ini juga begitu, terkait dengan kondisi sosial kita. Begitu juga dengan budaya kita. Kalau teman-teman biasa hidup di dalam budaya orang tua yang berjuang, belum tentu loh anaknya jadi berjuang juga. Tergantung siapa yang mengasuh. Saya punya kasus itu. Mama papanya ini berjuang ya. Maksudnya kalau kerja itu mati-matian, mamanya itu sampai betul-betul gimana caranya ngatur keuangan sehingga mereka bisa mereka bisa mendapatkan uang dan bahkan bisa bangun rumah, bisa buka toko kecil-kecilan di rumah itu. Ayahnya penjahit, ibunya maaf tukang pijet. Tapi kenapa anaknya yang laki tidak bisa seperti mama papanya? Selidik punya selidik, saya tanya, kan waktu itu sempat sharing. Aduh, cek susah ya saya ngatur anak saya yang laki. Ternyata anak lakinya ini biasanya diasuh oleh neneknya. Jadi kecilnya itu dia diasuh penuh sampai remaja di desa. Semua diturutin. Wong cucuk kesayangan. Nah, anaknya yang perempuan lebih fight. Karena apa? Sejak kecil diasuh oleh ibunya. Sorry. Nah, kemudian ini faktor budaya ya. Faktor budaya juga berperan, dan faktor spiritual. Gitu. Jangan lupakan spiritual ini penting banget. Penting banget. Ya, kita punya spiritual yang baik akan menolong kita. Ini penting banget. Dan berbeda pada tiap orang karena tergantung dari umur, jenis kelamin, kebudayaan kita sama, kepribadian, inteligensi, emosi, dan status sosial. Kalau di beberapa anak-anak itu kan sampai saya beberapa hari terakhir ini banyak menemukan atau ada keluarga yang merawat inapkan anak, ada 3 remaja yang termakan TikTok ya. Jadi betul-betul tiap hari itu tidak bisa lepas dari HP dan lihatnya TikTok. Dan dia akan marah sekali kalau ada pasangan TikTok yang kayak nari-nari begitu. Dia bisa marah-marah, enggak jelas jundrungannya, emosinya berlebih, kemudian dibawa ke orang tuanya karena udah enggak bisa handle. Nah, saya tes psikologi, ternyata borderline IQ. Enggak bisa ngomong, borderline IQ ya. Pemahaman dia bahwa laki-laki, perempuan itu menggoda laki-lakinya, dia menganggap laki-laki itu sebagai pacarnya. Lah padahal enggak kenal sama sekali. Ya, itu data stres. Next. Ini cukup kecil, bisa dilihat, tapi nanti ada slide yang bisa dibagikan ya. Teman-teman saya, Bapak Ibu saya penting. Kenapa sih kok nanti ranahnya kenapa kok ke fantasi? Fantasi itu bisa jadi psikotik gitu ya, atau pengalaman psikotik. Maka kita lihat. Ini ada stresor nih. Stresor itu menyebabkan stres. Ingat, stres itu respon kita ya. Ada stresor menyebabkan stres. Nah, stresnya ini biasanya bisa berupa tekanan, frustasi, konflik, atau krisis. Kita ditekan itu kan stres ya. Kita merasa frustasi, aduh aku ingin mencapai ini, tapi nggak bisa, itu kan kita frustasi. Bulan ini harus sekian, gitu, kita nggak bisa mencapai, kita bisa frustasi. Terjadi konflik di dalam diri kita, aduh gimana ini. Atau terjadi krisis kalau ada bencana alam. Kita mau seperti apa? Stres ini membuat kita punya mekanisme penyesuaian diri. Nanti Bu Rika akan menjelaskan lebih detail di dalam ini. Dari mekanisme penyesuaian diri ini yang disebut dengan coping mechanism. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sering ketemu kami itu kan bisa kayak,
Kopingnya, Bu. Kopingnya itu maksudnya bukan kupingnya ya, tapi caranya dia menyelesaikan masalah. Mekanisme dia menyesuaikan diri ini loh yang tidak bagus. Kok bisa tidak bagus? Karena mekanisme menyesuaikan diri ini memang awalnya itu akan didahului oleh coping strategi. Kan anak itu pasti akan mencari, remaja itu akan mencari. Gimana sih caranya? Aku cemas nih. Cemas karena dia ini senengnya adalah pernah ini beberapa waktu juga remaja-remaja itu khawatir dengan apa namanya, maaf kesalahan bukan pada telinga Bapak Ibu gitu ya. Nah, coping strategi yang dipakai adalah ketika dia cemas, dia maaf masturbasi. Kenapa kok begitu? Terus dia merasa bersalah, kok aku masturbasi sih, kan gak boleh. Aku itu masih remaja, kok pikiranku begitu, ini cewek ya, kok pikiranku begitu. Jadi merasa bersalah sekali, sehingga dia mengalihkan rasa bersalahnya itu dengan cara nyeri suprapubik. Nyeri suprapubik itu di bawah pusar kita itu kan ada area perut ya, nah itu namanya suprapubik. Area itu ya. Dia merasa nyeri. Jadi dia mengatakan, kalau saya nyeri, kalau saya merasa nyeri sampai apa badan itu 90 derajat menahan rasa nyerinya itu, saya tidak melakukan masturbasi loh. Itu tidak ketahuan loh. Jadi dia sudah konsul ke urologi bagian saluran kencing, konsul ke opjin untuk tahu kenapa nyerinya gitu kan, karena dia juga ada keluhan keputihan. Tapi cerita punya cerita, ternyata begitu. Cara mengalihkan dia, okay, mahir dengan cara tertentu, cara mengalihkan dia adalah, kalau dia cemas, dia akan masturbasi. Mahir dengan cara tertentu. Jawab dia, tak? Jawab. Sehingga itu menjadi coping style. Ya, sehingga itu menjadi coping style. Coping style itu adalah pola. Kan gitu, nyoba, dicoba, cocok, akhirnya menjadi pola. Okay? Menjadi pola, nah itu menjadi bagian dari mekanisme penyesuaian dirinya dia, coping mekanisme. Paham ya sampai di sini? Penyesuaian diri ini bisa dua jalur juga. Ada yang penyelesaian tugas, makanya disebut eustress, karena dia membuat sesuatu berhasil, dan tentunya menjadi lebih kuat, lebih mateng, lebih matur anak itu. Ada juga penyesuaian diri ini dengan menggunakan mekanisme pembelaan ego. Oke, mekanisme pembelaan ego yang dipakai di sini bisa berespon positif, bisa berespon negatif. Kalau dia berespon negatif, maka ya rentanlah, kita pasti tahu. Nah, sekarang yang penting kita tahu, mekanisme pembelaan ego yang matur sama yang imatur itu kayak apa sih? Bapak Ibu kalau tahu tukul, tukul itu gantengnya seberapa toh, gitu ya. Kalau saya memberikan contoh itu, seneng tukul itu saya lihat, wah luar biasa. Dia menggunakan mekanisme pembelaan ego, dia stres loh ngadepi kayak gitu, dibully dengan fisiknya dan lain-lain, dia stres. Tapi dia memakai MPE humor, itu baik. Itu MPE yang matur. Dia tahu dirinya, dia lebih matang, lebih kuat. Iya, saya memang seperti ini. Dia bisa menerima dirinya. Sehingga ketika stres itu datang, maka cara penyesuaian dirinya itu seperti itu. Dia pakai sebagai humor. Dia menggunakan, dia membuat acara-acara yang menarik. Begitu ya. Itu baik. Sebaliknya, mereka yang imatur, salah satu mekanisme pembelaan egonya dalam bentuk fantasi. Banyak loh anak-anak remaja itu mikirnya begini. Kalau malam saya itu suka nangis. Nangis. Kadang bisa ketawa sendiri, kadang ngomong sendiri. Saya membayangkan enak ya jadi adik seperti adik saya yang umur 5 tahun. Ya. Papa mama sayang, enggak ada tuntutan. Itu ujung-ujungnya. Karena kondisi sekarang dia ini dituntut oleh mamanya untuk bertanggung jawab karena dia lebih besar ya anak-anak kelas, istilahnya anak pertama kelas 3 SMP, dia dituntut mamanya untuk jaga adik. Mama papa jaga toko, kamu jaga adik. Bagianmu jaga adik. Kamu itu harusnya bisa lebih
lebih, prestasimu lebih baik dari teman-temanmu. Kamu mampu. Tapi mamanya tidak pernah tahu gelisahnya anak ini. Udah 2 tahun seperti itu. Dan sekarang kondisinya dia betul-betul regresi ya. Jadi ini ada bagian dari MPE yang regresi. Dia tidak berani ngomong sama mamanya. Tidak berani menyampaikan. Ini regresi, MPE yang regresi. Regresi itu kalau ditekan-tekan-tekan itu, kalau dia kebiasaan berhayal bisa aneh-aneh nanti munculnya. Itu yang saya sebut nanti penjelasan berikutnya. Next slide. Next slide. Bagaimana di dalam organ otak kita ini, kalau ada event, ya kita lihat, kita dengar, gitu. Nah ini event namanya. Lalu masuk ke dalam otak kita, mulai dari basic fungsi kita, limbik sistem kita, emosional kita, bahkan cara berpikir kita. Itu enggak bisa satu-satu. Oh, ada peristiwa, misalkan lihat orang yang tidak kita sukai gitu ya. Kita lihat kan orang itu, lalu emosi kita yang berperan. Tidak hanya emosi. Emosi iya, memori iya, gitu kan. Terus kemudian ada lagi di dalam bagian-bagian langsung kepikir apa? Kepikir apa gitu ya. Itu yang terjadi. Next slide. Nah, ini yang saya sebut bahwa di dalam otak kita ini ada bagian-bagian di mana menunjukkan gejala-gejala yang muncul. Jadi enggak bisa satu-satu. Loh, ini kan saya cuma merasa, Dok. Kenapa saya harus berperilaku seperti ini? Enggak, ini saling terintegrasi. Saya hanya menggambarkan begitu ya. Oke, next slide. Ini just know aja Bapak Ibu. Nah, termasuk emosi kita. Emosi kita itu pilihan kita. Kita mau apa itu pilihan kita. Kalau yang di atas ini adalah prefrontal yang akan meregulasi, ini kalau kita tidak stres ya, maka cara berpikir kita akan mengontrol. Ini sebenarnya ada tulisan no stress di sini. Kalau yang ini kondisi stres, di mana amigdala dan hipokampus kita yang lebih berperan. Megang perannya lebih besar, mengontrol ketika kita stres. Tapi ketika kita enggak stres, logika kita lebih berperan, itu maksudnya. Oke, next slide. Next. Ya. Saya yang cerita kasus-kasus tadi, maka di dalam penelitian terbaru 2019 kemarin saya temukan di jurnal itu ternyata yang sebutannya pengalaman psikotik atau ini sebuah pengalaman psikotik, psychotic experience atau ini kondisi psikotik. Next. Ya, ini ya yang penelitiannya ya. 2 dekade terakhir itu banyak populasi remaja itu mengalami apa yang disebut dengan pengalaman psikotik, bukan psikotik yang sesungguhnya. Ya, pengalaman psikotik kayak tadi itu loh, menghayal begitu. Nah, prevalensi ini memang tinggi pada anak dan remaja, bisa 8-17% dan didapatkan 5% itu punya pengalaman psikotik antara usia 12 dan 18 tahun, remaja. Kalau anak kenapa tidak? Karena dia harus dilihat di fungsi perkembangannya. Next. Pengalaman psikotik ini beresiko mengalami berbagai gangguan mental. Ingat, pengalaman psikotik beresiko mengalami berbagai gangguan mental. Yang terbanyak adalah gangguan mood dan kecemasan. Saya tidak akan bahas skizofrenia, gangguan jiwa beratnya pada remaja. No, ini yang lebih penting begitu ya. Karena ini rentan sekali mengalami gangguan jiwa. Justru pengalaman psikotik itu kita mesti aware. Kenapa kok disebut dia rentan gangguan jiwa? Next slide. Psikosis ini sulit didefinisikan, Bapak Ibu. Sulit didefinisikan. Karena psikosis ini memang kalau saya bicara itu adalah ada hambatan di dalam menilai daya realita. Dia tuh nggak bisa menilai realnya begitu ya. Jadi kapasitas mental seseorang, cara dia berespon, cara dia mengenali kenyataan ini aku hidup di dunia nyata atau tidak. Dan cara dia berkomunikasi yang tadi itu ya ceritanya bisa melompat satu ide belum. Kalau kita sebutnya sebagai asosiasi longgar di dalam pembicaraan. Ya.
atau cara dia berrelasi dengan orang lain, itu bisa menjadi apa yang disebut dengan pengalaman psikotik, atau dia masuk ke dalam kondisi psikotik. Pengalaman psikotik itu pastinya tidak akan mengganggu. Next slide. Ini gampangnya. Kenapa kok saya sebut psikotik itu bukan satu definisi diagnosis, bukan. Tapi ini sebagai simptom. Simptom itu gejala. Jadi kalau Bapak-Ibu bayangkan payung, payung kalau dibuka, nah kainnya yang menutupi besi-besinya itu adalah psikotiknya. Gitu ya, gampangnya begitu. Itu payung, ini psikotiknya. Rangka-rangkanya ini adalah penyakit-penyakitnya ini. Jadi kalau Bapak Ibu pernah punya orang tua atau lihat atau besuk orang tua yang sakit kemudian ngelantur gitu ya, panasnya tinggi ngelantur. Nah, itu biasa yang berkaitan dengan gangguan mental organik. Ya, melantur karena kondisi fisiknya. Bisa jadi dia pemakai zat. Ingat, pemakai zat itu sangat rentan terjadi psikotik. Enggak tahu tiba-tiba takut-takut. Padahal kalau ditanya, "Luka, kenapa toh?" Ini enggak tahu, Dok. Takut dalam seminggu ini dia takut ada polisi yang ngejar, masuk rumah-rumah digerendeli gitu. Bisa seperti itu. Karena pemakaian zat banyak ya pada remaja-remaja. Atau memang dia murni bagian, dia memang skizofrenia, gangguan jiwa berat. Ini yang orang sebut dengan gila ya. Yang biasanya skizofrenia ini bukan maksudnya enggak bisa apa-apa, enggak. Ada sepertiga bagian yang dia bisa baik dan bisa bekerja berkarya gitu ya. Kemudian ada bagian namanya skizoafektif. Jadi skizofrenia tapi yang menonjol adalah gangguan moodnya, suasana hatinya ya. Atau dia memang bagian dari isi pikirnya yang salah. Gangguan waham seperti contoh. Mama yakin ya, sopir itu enggak menjama-jama tubuhku. Ini anaknya udah dewasa, 20 tahunan. Kejadiannya itu waktu dia kelas 3 SD. Coba bayangin. Mamanya itu di setiap hari dia tanya mamanya begitu. Dan dia selalu nanya tidak puas-puasnya. Dia meyakini bahwa tubuhnya itu pernah dijama-jama. Dia ini padahal dapat beasiswa di Singapura. Begitu sampai dia harus pulang karena sudah nggak bisa kuliah, tidurnya terbalik gitu ya, jam malam jadi pagi, pagi jadi malam, emosinya nggak karu-karuan, terus caranya dia merilis stresnya itu dengan nonton pornografi gitu kan. Akhirnya dia merasa bahwa untuk menutupi rasa bersalahnya, dia mengatakan bahwa mamanya itu disuruh cari supirnya itu, padahal supirnya udah keluar, udah nggak tahu, nggak jelas. Lah mamanya awalnya nggak ngerti, mamanya mengatakan, "Ya, enggak tahu. Mama kan enggak tahu." Gitu. Wah, tambah dia pikirannya jadi. Terus setiap hari yang ditanyakan adalah itu dan itu dan itu. Mamanya mencari pertolongan. Tapi satu saat anaknya itu pengin tahu, "Apakah saya virgin, Ma? Ayo, Ma, aku bawaan ke dokter kandungan." Gitu. Sehingga pada saat ke dokter kandungan itu, karena saya diminta tolong oleh mamanya, "Dok, tolong kontak supaya dokter ini bisa nyarankan ke psikiater." Dokternya kebetulan saya kenal, jadi kita bisa lintas apa bidang gitu ya untuk menolong anak ini. Tapi, nah sekarang tema virginitasnya hilang, tapi tema yang mengatakan benar ya, yakin ya, aku ini tidak disentuh ya, itu muncul terus. Lihat orang laki, papanya loh ya, papanya ini yang siapa hari yang tahu, papanya lewat di depan dia sudah mikir gini, dia langsung garuk-garuk badannya gitu. Kalau dia garuk-garuk badannya itu langsung dalam pikiran itu muncul bahwa ini papanya ini mau menyentuh aku. Coba. Tapi sekarang dia masih bisa kuliah. Bisa. Jadi ya, isi pikiran yang salah. Atau dia merupakan gangguan psikotik akut. Bisa terjadi, bisa. Jadi psikotik itu kita tidak bisa meraba rasakan gitu ya. Kalau orang skizofrenia itu, kalau skizofrenia itu kita tidak bisa meraba rasakan. Psikotik pun demikian gitu ya. Anak ini senang tapi kelakuannya kok seperti ini. Anak ini sedih kok kelakuannya seperti ini, enggak matching. Di tengah-tengah ambang batas stresnya itu dia bisa pecah gitu. Cara berpikirnya bisa pecah. Kenapa? Karena kerentanan yang ada dalam dirinya. Dan jangan dilupakan, pada remaja untuk kondisi psikotik banyak
yang muncul itu gangguan moodnya. Ingat, ada episode depresi dengan gejala psikotik. Ada gangguan afektif bipolar dengan ciri psikotik. Ada obsessive compulsive disorder dengan ciri psikotik. Ada embel-embel psikotiknya. Ya, jadi psikotik ini kumpulan gejala. Gejalanya apa saja? Itu tadi, ngomongnya enggak nyambung. Kemungkinan bisa jadi kalau di tengah psikotik ini bisa dengar suara, gangguan persepsi. Bisa juga isi pikirnya yang salah. Itu yang terjadi. Atau perilaku yang menarik diri, negativistik. Enggak mau ketemu orang. Muka ini datang, enggak jelas, bingung-bingung enggak jelas. Atau emosi yang berlebihan. Padahal dia sadar, aku enggak begini loh biasanya. Tapi kenapa? Enggak tahu, enggak bisa ngontrol. Gitu. Next slide. Ya, untuk anak, ini merupakan pengalaman pribadi. Jadi mereka jarang cerita. Ya. Nah, pada remaja mereka kadang menyadari, aku ini kok enggak seperti diriku ya, Dok. Kayak ada sih mengendalikan aku, kayak ada yang nuntun aku gitu-gitu. Belum tentu skizofrenia loh ya, Bapak Ibu. Belum tentu. Itu bisa psikotik. Tapi kita melihat dulu, diruntut, direntet sampai belakang, ada apa sih anak ini? Nah, orang tua akan menyadarinya kalau terjadi perubahan perilaku. Kok enggak biasanya ya anak ini seperti ini? Umi-umi sendiri begitu. Next slide. Pilowski ini mengatakan kalau IQ seseorang anak ini baik sesuai umurnya, maka 3 tahun dia sudah bisa membedakan realita. Nanti Bu Rika akan jelaskan lebih detail ya. Nah, usia 5 sampai 6 tahun ini dia bisa tahu ini pura-pura atau kenyataan. Itu kalau IQ-nya baik. Bapak Ibu jangan nyamakan dengan mereka-mereka yang memiliki borderline IQ atau retardasi mental. Agak berbeda ya, agak berbeda. Itu secara perkembangan sudah mengalami neurodevelopmental disorder. Ya, secara agak berbeda. Next slide. Nah, teman khayalan ini memang biasanya umum. Bapak Ibu ingat enggak masa kecilnya? Saya ingat banget, saya dulu punya boneka juga. Mana-mana bisa, sewenang sekali gitu ya, natai boneka gitu. Boleh, boleh, wajar, wajar. Ini fisiologis, psikologis yang normal. Kita punya relasi objek dengan seseorang. Jadi ada objek pengganti. Kalau mama kita pergi, maka ini menjadi ini. Enggak apa-apa, tapi dia harus tuntas gitu ya. Selesai, tidak berkembang menjadi seperti contoh saya yang di awal tadi. Jadi fantasi-fantasi anak itu akan tuntas di usia 7 tahun. Karena apa? Perkembangan kognitifnya. Dia mulai memahami logika, gitu kan? Dia mulai bisa berpikir mana yang real, mana yang pura-pura, itu bisa kalau kecerdasannya baik. Makanya teman hayalan ini memang harus secara emosional itu kalau kayak tadi ya, anak itu cemas maka dia punya ini sebagai penggantinya, meluk guling gitu misalkan, atau apa boneka yang jadikan kesenangannya dia, enggak apa-apa. Tapi di bawah kontrolnya dia. Di bawah kontrol si anak. Karena dia secara emosi baru dia peluk. Tapi itu akan selesai fasenya kalau dia mulai perkembangan kognitifnya berjalan dengan baik. Okay, next slide. Kalau sampai pengalaman tersebut dengan teman hayalan ini, dia atau si anak ini sampai ditakut-takuti oleh boneka ini atau dia masuk ke satu ruangan, dia takut karena di situ ada temannya yang berdiri di sana dan sering mengganggu. Membuat dia berperilaku buruk, dia mengatakan bahwa orang itu loh ngomongin ke aku hal-hal buruk gitu ya. Teman itu loh mengatakan ke aku, menyuruh aku untuk melakukan hal ini. Ya hati-hati, itu mah bukan teman hayalan yang normal ya, tapi itu mesti kita hati-hati apakah dia punya pengalaman psikotik. Atau kalau sudah terjadi penurunan fungsi yang bermakna, anak ini jadi takut ke sekolah, remaja ini jadi menyendiri, menarik diri dari sekolahnya, dari hobinya, dari pertemanannya, jadi aneh dalam tanda kutip,
nggak mau disentuh oleh orang tuanya, jendela kamar itu ditutupi semua, dia merasa silau, dia lebih nyaman kalau dalam suasana gelap, nah ya harus konsultasikan segera Bapak Ibu. Kemungkinan besar bukan sekedar pengalaman psikotik loh ya, tapi kemungkinan besar dia sudah mengalami kondisi yang psikotik. Nah nanti dicari ini penyakitnya apa kalau psikotik gitu. Gejala yang tampak adalah psikotik, maka penyakitnya apa nanti bagian kami untuk menelitinya. Ya, oke, next slide. Jadi kalau ada perubahan perilaku dan fungsi yang perubahan fungsi yang bermakna, maka hati-hati. Ya. Karena gambaran psikotik ini akan menjadi psikopatologi, hati-hati sampai dia dewasa. Baru muncul saat dewasa. 42% kasus skizofreniform ini, maksudnya seperti skizofrenia, itu tampak pada usia 26 tahun. Biasanya di awal-awal usia 11 tahunan itu ada 1-2 gejala yang unik-unik. Seperti contoh saya tadi ya, dok saya dari kecil, terus gede ini 26 tahun ketika dia tidak bekerja, ini mulai pikiran-pikiran berhayalnya aneh-aneh. Saya jadi malaikat, kebetulan Dinda yang ngetes itu. Mbak Dinda itu jadi apa penjaga penjuru langit gitu-gitu. Jadi kita yang dengar ceritanya juga unik gitu ya, dia cerita seperti itu. Next slide. Next slide. Oke, ini gambarannya. Ini mendekati slide terakhir. Bapak Ibu, saya tidak menceritakan tentang skizofrenia, enggak, tapi di sini ada gambaran. Ini usia 0 sampai 15 tahun. Ini tidak ada presimptomatik, jadi tidak ada gejala yang muncul. Itulah yang saya sebut tadi, apakah dia ada pengalaman psikotik ataukah dia ada psikotik. Baru setelah itu kalau mulai aneh-aneh, remaja ini baru muncul. Ya, remaja ini baru muncul. Maka di sini mulai namanya prodromal. Prodromal itu adalah gejala awal sebelum full blown gejalanya. Jadi ini gejala awal. Ini gejala awal. Bisa enggak diterapi? Bisa. Kalau segera ditemukan, kolaborasi yang baik, kerjasama dengan orang tua, bukan hanya dokter saja diserahkan, wes dok nggak tahu ya apa ini, nggak bisa ya. Ini harus kerjasama yang baik. Tadi daya tahan stresnya kayak apa? Dan biasanya di sini ini banyak kelewatan, 15 sampai 26 tahun. Kok banyak 25 tahun itu tiba-tiba jadi aneh? Ingat ya tadi 42%. Ini ya baru nanti ke bawahnya ini yang jadi jelek. Ini maksud saya warna hijau dan warna pink ini menjadi concern kita hari ini ya. Next slide. Nah, ini slide terakhir saya. Untuk punya kondisi kejiwaan yang baik, kita itu bisa milih kok. Ya, untuk punya kondisi kejiwaan yang baik itu kita bisa milih. Kita bisa menjadi bagian di dalam kesuksesan kita, baik itu anak pelajar maupun yang bekerja atau apapun lah kita dalam pernikahan. Kita bisa milih. Ingat, emotion is a choice. Ya, kita punya kemampuan untuk meregulasi pikiran kita dengan perhatian yang luas, dengan lebih kreatif, dengan fleksibel. Itu kita bisa menolong diri kita. Oke, dan kita harus bisa apa life satisfaction ya. Jadi kita menikmati hidup kita, kita menerima begitu. Dan di samping tentunya fleksibilitas coping. Jangan maksudnya gini, saya sudah terbiasa begitu. Enggak bisa kalau saya enggak begitu. Ya ini saya gitu. Ini kasus ya. Sehingga fleksibilitas copingnya ini enggak bagus gitu dan berdampak pada anaknya. Padahal anak ini anak 24 tahun, putri, suka ikut lomba, tapi kuliahnya teknik sipil, tapi ketika kuliah dia untuk magang itu enggak boleh. Untuk magang enggak boleh. Jadi namanya kuliah sipil kan mestinya magangnya itu ya lihat cara ngecor, ngecornya tengah malam. Gitu kan, karena jalan bisa ditutup malam. Itu ibunya enggak boleh. Kenapa? Kamu enggak boleh keluar dari pandangan saya. Batalkan. Loh, ini bagian dari kuliah.
bukan dia bekerja. Kerja jauh sedikit nggak boleh. Jadi anaknya stres sekarang. Ibu ini ketika ketemu saya cuma ngomong gini, loh ini saya dok, dari dulu saya seperti ini. Tapi dia tidak melihat dampak bahwa anaknya nggak bahagia. Stres banget anaknya. Dan depresi. Ya, jadi harus kita pandai-pandai. Kita punya coping mekanisme yang seperti ini, yang sudah tidak baik, ayo cari cara gitu, untuk kita punya coping style yang baru lagi, sehingga ini menjadi mekanisme penyesuaian diri yang lebih baik lagi. Maka kita menjadi bahagia. Ketika kita bahagia, ada problem, ada memori yang buruk yang kita ingat kemarin, ada trauma, kan kita nggak mungkin menghilangkan memori. Kita nggak mungkin loh menghilangkan itu. Tapi ketika kita ingat, segera kita bisa substitusi. Itu yang menolong kita jadi sehat jiwa. Oke? Dan tentunya hati yang gembira itu adalah obat. Ya? Oke. Saya kembalikan next slide. Ini saya kembalikan ke Pak Agung. Ya, terima kasih Dr. Ivana. Nanti kita diskusi lebih dalam ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ivana. Nah, kemudian kita akan mendengarkan penjelasan materi dari Bu Rika, kira-kira ya 20 sampai yang lama 30 menit, dan saya ingatkan bagi rekan-rekan peserta yang memang kepingin langsung bertanya karena sudah mendengarkan penjelasan Dr. Ivana, langsung bisa chat, nanti kita akan bantu untuk membacanya. Silakan, saya langsung kepada Bu Rika untuk menyampaikan materinya. Oke, selamat pagi. Menjelang siang ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Gitu ya. Saya akan bicara tentang bagaimana membangun coping mekanisme pada remaja. Begitu ya. Karena kami akan mengkhususkan pada remaja. Seperti itu. Nah, saya akan mencoba mengungkap dari dua bagian ya, coping dan resiliensi, karena dua hal ini menjadi sangat terkait. Nanti saya akan jelaskan kemudian. Next. Ah, Bapak Ibu sekalian, yang ini kita bicarakan ya, tentang teman khayalan versus teman realita. Tadi mungkin Dr. Ivana sudah menyampaikan ya, bagaimana teman khayalan ini bisa muncul sebagai bentuk mekanisme coping. Nah, mekanisme coping yang seperti apa sehingga bisa memunculkan yang disebut dengan teman khayalan, gitu ya. Mereka pada fase-fase tertentu nanti akan dikatakan itu sebagai sesuatu yang wajar. Dan pada fase-fase tertentu, utamanya pada anak-anak yang sudah besar, adult child, dan kemudian di fase remaja, itu memunculkan teman khayalan sebagai bentuk mekanisme coping, ya. Oke, next. Nah, tadi sudah banyak disebutkan gitu ya. Nah, anak-anak di usia 3 tahun itu mulai memunculkan teman khayalan. Bahkan di penelitian dikatakan 37%. Nah, mereka mulai berimajinasi dan bicara dengan teman khayalannya. Karena pada fase ini anak sudah mulai bicara ya, dan kemudian dia suka sekali bicara dan akhirnya memunculkan sesuatu yang bisa diimajinasikan dan dia bisa bicara dengannya. Gitu ya, seperti bicara sama boneka, atau mereka pun juga sangat mudah untuk berpikir imaginary ya, seperti misalnya pretend play, berpura-pura jadi aku mau jadi kupu-kupu, aku mau jadi pesawat, gitu ya. Nah, kupu-kupunya bisa ngomong dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini, pola berpikir anak itu masih ada dalam tahap praoperasional, ya. Berpindah dari sensori motor, pola berpikir sensori motor, kemudian berpindah menjadi praoperasional. Ini menurut teori perkembangan kognitif Piaget. Dan ini ada dalam fase 3-7 tahun. Nah, pada fase ini mereka belum bisa memahami dunia secara konkret, ya, karenanya mereka mengembangkan imajinasi. Dan ini justru sangat-sangat bagus, ya. Imajinasi yang muncul di usia ini adalah sesuatu yang sangat bagus, karena mereka bisa meningkatkan kemampuan atau daya kreativitas, begitu ya. Bahkan anak dengan kemampuan pretend play, kemampuan bermain pura-pura, bermain peran, itu adalah anak yang memiliki keterampilan sosial dalam level yang tinggi, begitu ya. Anak-anak dengan masalah autism, seperti itu, yang dengan masalah sosial, itu tidak bisa atau tidak mudah bermain pretend play. Nah, makanya
imajinasi atau teman khayalan yang dimunculkan ini di fase ini adalah fase yang sangat positif ya, maksudnya sangat baik buat perkembangan untuk anak itu sendiri. Nah, tadi sudah disebutkan ya, kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang tidak baik, itu kalau memang nantinya berpengaruh, teman khayalan ini berpengaruh terhadap dunia nyata, menyalah-nyalahkan, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak baik atau tidak positif. Nah, setelah mereka beranjak di usia, dari usia 7 tahun, ya, kalau menurut Piase, mereka sudah bisa berpikir secara konkret, yang disebut dengan operasional konkret. Nah, mereka sudah masuk mulai dunia sekolah, begitu ya, aktivitasnya lebih banyak, dan mereka sudah mulai beralih ya dari praoperasional menjadi sesuatu yang konkret. Mereka akan mulai menganggap aneh jika itu bermain pura-pura. Ya, dulu saya pernah ngajar gitu ya anak-anak SD, terus kita coba mereka seperti ayo kita bermain pura-pura gitu atau bermain peran. Nah, itu mereka sudah mikir ah aneh amis gitu ya, ngapain sih itu nggak masuk di sini tuh gitu ya. Nah, itu anak-anak usia segini sudah mulai meninggalkan tuh pretend play-nya. Nah, tetapi beberapa anak itu mempertahankan ya teman khayalan di usia ini. Nah, kita perlu mengevaluasi ya kenapa itu dipertahankan begitu. Jadi ada evaluasi khusus. Nah, ada fase-fase yang mungkin atau ada persoalan-persoalan tertentu juga tadi yang seperti Dr. Ivana sampaikan, apakah ada masalah neurodevelopmental begitu yang itu masih dikatakan it's okay, nggak apa-apa, itu wajar begitu. Nah, itu butuh penelusuran yang secara khusus ya. Karena pada fase ini mereka memunculkan teman khayalan itu justru memberikan efek yang apa namanya, yang menenangkan ya, efek yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang jadi mereka ini membentuk, membangun teman khayalan yang bisa menolong mereka seperti itu, sesuai dengan apa yang mereka harapkan begitu ya. Sedikit berbeda dengan anak-anak di usia yang masih muda ya, maka mereka pengen ngomong aja sama boneka, ngomong aja sama sosok imajinasi begitu, pengen ngobrol seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya pada anak yang lebih besar, mereka seperti menyusun, membentuk, membangun sosok yang mereka harapkan, mereka inginkan, begitu. Next. Nah, sebelumnya, nah teman khayalan di usia remaja, begitu ya, seringkali dimunculkan sebagai bentuk mekanisme coping. Tadi sudah banyak dijelaskan, karena mereka seharusnya itu sudah pada tahap tidak lagi melihat teman khayalan menjadi sesuatu yang real begitu ya. Nah, mekanisme coping ini menjadi kurang tepat karena sebagai bentuk avoidance ya, seperti menarik. Nah, nanti saya akan bahas dari sisi yang berbeda seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ivana gitu ya. Nah, mereka bisa menjadi teman curhat, teman diskusi, bahkan teman yang bisa mengembangkan emosi. Artinya bisa sedih bareng gitu ya. Jadi sedihnya meningkat, atau senang bareng, jadi senangnya meningkat gitu, atau marah bareng gitu ya, atau dari sedih jadi lebih senang gitu. Nah, itu mereka mengembangkan teman khayalan menjadi teman yang bisa menolong mereka seperti itu. Nah, ini ada salah satu cerita yang saya dapetin juga dari platform psikologi ya. Bisa mungkin di next slide. Bagaimana seorang remaja itu mempertahankan gitu ya teman khayalannya. Nah, ini perempuan 18 tahun. Dia sering bicara dengan diri sendiri seperti sedang mengobrol dengan orang lain ya. Dia menganggap itu menjadi teman khayalan. Dia jarang datang, namun setiap dia datang mengurung diri di kamar selama beberapa jam. Nah, saya tidak bisa memaksa kapan dia harus datang dan pergi begitu. Nah, kata orang tua, kebiasaan ini sudah dilakukan sejak kecil gitu. Dia mencoba untuk menghilangkan, tapi nggak mampu ya, nggak merasa bisa, karena kalau hilang, dia akan merasa cemas. Nah, ini menunjukkan sebenarnya pola mekanisme coping-nya terbentuk. Kalau tadi disebut dengan immature coping mekanisme, begitu ya. Jadi nggak mature, nggak matang, begitu. Kurang tepat, begitu ya. Sehingga dia seperti menarik diri dari dunia yang nyata, real, menuju dunia
yang unreal seperti itu. Nah, ini coping mechanism yang mereka bangun begitu ya pada fase remaja. Next. Oke. Nah, sebenarnya coping dan resiliensi itu apa sih gitu kan? Nah, coping itu sendiri adalah seperti upaya individu mengelola kognisi dan perilaku secara konstan untuk mengatasi berbagai tuntutan atau menghadapi kondisi baik internal maupun eksternal yang berubah. Jadi, suatu upaya yang dilakukan oleh seorang individu menghadapi suatu tekanan, menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu stresor, begitu. Itu yang disebut dengan coping. Nah, sedangkan resiliensi sendiri itu apa sih? Nah, resiliensi adalah proses dinamis atau proses coping itu sendiri yang mencerminkan kekuatan dan ketangguhan seseorang untuk bangkit dari pengalaman emosional negatif ya dalam menghadapi situasi yang sulit, menekan, dan mengandung hambatan yang signifikan. Jadi resiliensi itu ibaratnya itu seperti ini, Bapak Ibu pernah tahu squishy gitu ya, atau ya squishy ya, kalau kita tekan dia akan kembali lagi begitu. Nah itu resilient, kondisi yang resilient. Jadi ketika dia menghadapi tekanan dia bisa kembali begitu, tangguh ya, resilient, seseorang yang resilient. Saya akan gambarkan dengan flowchart seperti ini. Nah, ini mungkin sedikit berbeda kalau tadi Dr. Ivana menggambarkan sebagai bentuk depth psychology gitu ya, psikologi dalam. Saya akan menjelaskan dari sisi sosial psikologis berikut. Oke, next slide. Ya. Nah ini konflik atau problem itu seringkali muncul dalam diri seseorang itu karena adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Saya ingin A tapi kondisinya yang terjadi adalah B. Nah, ini ada kesenjangan sehingga memunculkan suatu konflik. Nah, konflik ini akan memunculkan stres pada individu tersebut. Nah, coping itu akan diarahkan untuk mengatasi stres yang ada. Seperti itu ya. Dan coping yang efektif itu akan menghasilkan suatu kondisi yang resilient, yang tangguh. Dan coping yang kurang efektif itu akan menghasilkan suatu situasi yang tidak resilient. Begitu ya. Dan bisa memunculkan suatu problem kesehatan mental. Tadi sudah banyak disebutkan, ada banyak banget problem kesehatan mental. Depresi, gangguan mood, kemudian personality, gangguan kepribadian, begitu ya, termasuk di dalamnya adalah simptom-simptom psikotik ya yang bisa muncul, begitu. Next. Nah, problem kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya problem mental itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada, begitu ya. Yang pertama mungkin genetik, tadi juga sudah disebutkan. Beberapa orang itu memang mungkin terlahir dari kondisi genetik yang dibawa, ya, diturunkan. Ya, kalau dibilang itu kerentanan psikologis, ya, kerentanan psikologis yang dia dapatkan dan diturunkan. Nah, kondisi genetik tentu saja kita nggak bisa rekayasa, ya, maksudnya nggak bisa kita kontrol, begitu ya. Dan itu ada dalam diri kita. Tetapi masalah kemunculan dan tidaknya tentu saja sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, begitu kan? Nah, ada juga faktor biologis ya, kondisi-kondisi hormonal, kondisi-kondisi otak ya, itu bisa mempengaruhi problem mental. Dan kemudian dua bagian ini mungkin tidak terlalu mudah untuk kita kelola, tapi proses biologis bisa dikelola dengan medikasi ya, Dokter Ivana mungkin lebih paham bagian ini. Dan kemudian ada problem mental yang juga dipengaruhi oleh faktor personal, ya, kepribadian seseorang, karakter seseorang dari dalam diri orang tersebut, gitu ya. Dan kemudian sosial atau lingkungan, bagaimana sosial memberikan support yang positif atau justru malah melemahkan mental seseorang. Nah, dua bagian ini, sosial dan personal ini yang bisa kita kembangkan, ya, bisa kita kelola, bisa kita perjuangkan. Nah, kondisi yang saat seperti saat ini begitu ya, atau kita memberikan edukasi seperti ini itu sebagai suatu bentuk untuk menolong supaya mengembangkan mental health atau bisa lebih sehat ya secara mental seperti itu. Next. Oke.
Ini yang saya suka dari Virginia Satir ya, seorang psikoterapis yang dia menyampaikan bahwa problems are not the problem. Coping is the problem. Jadi sebenarnya masalah itu bukan masalahnya bukan terletak pada masalah itu sebenarnya, tetapi copingnya. Apakah coping yang dimunculkan itu cukup sesuai mengatasi masalah? Ketika coping itu menjadi efektif, tentu saja tidak akan menjadi problem yang bisa mengganggu, begitu ya. Nah, bagaimana kita menolong anak-anak remaja memiliki coping yang tepat? Next. Nah, ini saya melihat atau mengungkapkan stres yang berasal dari sudut pandang stres itu sendiri ya. Banyak besar kecilnya stres itu, penyebab stres gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan stres positif ya. Stres ini merupakan pengalaman yang singkat yang kurang menyenangkan, tapi jangka waktunya singkat dan ini lebih mudah diatasi ya. Seperti misalnya pertama kali masuk sekolah, di tempat baru dan lain sebagainya. Nah, ada juga stres yang bisa ditoleransi ya. Stres yang lebih intens sih begitu, lebih berat sih dari stres positif, tetapi waktunya masih singkat ya, masih bisa diatasi, masih bisa ditoleransi. Misalnya kematian saudara, kematian saudara atau kecelakaan seperti itu. Ada juga stres toksik ya, stres yang sangat berat, menahun, menyebabkan ketidaknyamanan yang bertahun-tahun begitu. Itu bisa menyebabkan toksik ya. Nah, misalnya kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ini menunjukkan tingkatan stres yang memang seharusnya bisa diatasi oleh individu atau tidak, begitu ya. Misalnya seseorang yang sampai ke stres positif aja itu sudah sangat berat atau sangat tidak mudah menghadapi ini. Berarti strategi coping-nya belum cukup kuat, seperti itu. Jadi dia harus menambah strategi coping yang lebih maksimal, begitu ya. Next. Oke. Nah, dua tipe strategi coping menurut Lazarus and Folkman gitu ya. Ada yang disebut dengan emotion focus coping dan problem focus coping. Nah, emotion focus coping ini adalah coping yang berorientasi pada emosi atau berusaha mengatasi emosi-emosi yang muncul karena stresor tersebut. Misalnya dia berusaha mengatasi cemasnya supaya tidak gampang cemas, atau dia mulai mengganti ya kemarahan menjadi lebih tenang dan lain sebagainya. Nah, ini saya menunjukkan ini bukan kita melihat mana coping yang bagus dan tidak ya, tapi ini bisa saling melengkapi satu dengan yang lain ya, dua bagian ini. Tergantung kondisinya. Nah, macamnya apa? Self control, distancing. Self control dia kontrol diri gitu ya. Distancing, mencoba untuk menjauhkan diri supaya emosinya menjadi lebih stabil. Positive reappraisal, berusaha untuk mengubah pola berpikir menjadi lebih positif sehingga emosinya menjadi lebih tenang, gitu ya. Accepting responsibility, menerima suatu situasi tersebut dan dia akhirnya menjadi lebih tenang seperti itu. Jadi, nah, atau escape avoidance yang tadi saya juga sebutkan ya. Salah satu mekanisme yang dimunculkan sebagai bentuk hayalan itu seperti escape avoidance, begitu ya. Nah, itu masuk dalam emotion focus coping. Tapi ada juga yang disebut dengan problem focus coping ya. Coping yang berusaha atau berfokus untuk problemnya, penyelesaian masalahnya ya. Nah, seperti confronting ya, konfrontasi atau menyelesaikan masalah. Nah, ini kalau problem ini kita selesaikan dengan cara begini, seperti itu. Atau mencari dukungan sosial ya. Saya akan lebih cepat lagi karena waktunya sudah sangat mepet. Okay, next. Nah, strategi coping itu akan efektif kalau individu itu bisa menghadapi situasi yang menekan tersebut dengan cara yang adaptif ya, bisa adaptasi ya dengan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa strategi coping yang efektif di satu waktu itu bisa jadi tidak efektif di waktu yang lain walaupun problem atau masalahnya sama. Karena itu, individu yang memiliki alternatif strategi coping yang banyak itu akan lebih mudah resilient atau lebih mudah dia mendapatkan strategi coping yang tepat. Begitu. Nah, setiap individu pun juga unik ya menghadapi
penyelesaian masalah itu nggak sama satu dengan yang lain. Nah, sedangkan problem fokus coping ini dinilai yang efektif gitu ya, berpengaruh positif terhadap kesehatan. Yang tadi saya bilang, kombinasi dua-duanya menjadi satu bagian yang sangat penting ya, kontrol emosi dan bagaimana menyelesaikan emosi diri dan kemudian menyelesaikan problemnya. Tapi kalau itu hanya berhenti di masalah emosi saja, tapi tidak solve the problems, itu juga akhirnya membawa dampak yang tidak adaptif buat individu tersebut. Begitu. Next. Nah, sumber resiliensi dan strategi coping yang harus dikembangkan dalam diri remaja ya, ini menjadi sesuatu yang tidak akan berhenti seperti itu. Perkembangan atau kemampuan coping kita ini akan berkembang mulai dari anak-anak sampai kita menutup mata gitu ya, karena kita menghadapi problem juga sepanjang hidup gitu ya. Nah, karena itu menjadi sesuatu yang bertumbuh, berkembang, kita perlu menguatkan sumber resiliensi dan mencoba mengembangkan strategi coping yang dimiliki oleh diri kita. Ya, kalau kita sekarang bicara tentang remaja, berarti kita akan menolong remaja kita memiliki sumber resiliensi dan memiliki strategi coping yang tepat. Next. Gimana sih ya caranya? Nah, sumber resiliensi ini ada 3. Ya. Jadi yang pertama external support atau I have ya, saya disebutkan oleh Grotberg itu I have, atau inner strength yang disebut dengan I am, dan interpersonal and problem solving skill, I can. Jadi 3 sumber ini akan menyebabkan atau menolong individu untuk lebih resilien, seperti itu, lebih tangguh, lebih mudah menghadapi problem atau konflik. Yang pertama adalah I have, ya. Individu yang memiliki external support, yaitu pemahaman bahwa aku memiliki dukungan sosial yang positif, gitu ya. Dia trust atau percaya terhadap adanya dukungan sosial, ya. Memiliki akses yang baik terhadap fasilitas yang ada. Nah, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan. Jadi individu yang resilient itu individu yang yakin, trust, percaya bahwa ada orang-orang ini akan menolong dia, social support ada untuk aku, seperti itu ya. Dan dia punya kekuatan itu. Nah, kemudian inner strength atau I am, ya, penilaian positif tentang diri, menerima dan merasa positif dan bangga akan diri sendiri, ya. Jadi ini sangat penting ya dimiliki oleh seseorang. Jadi contoh misalnya ya, seseorang atau remaja misalnya ya yang kena bully atau misalnya dia dalam kondisi dia postur tubuhnya besar ya, atau gendut gitu ya. Terus kemudian teman-temannya ngata-ngatain gendut, ih gendut gitu ya. Kalau dia bangga atau merasa diri positif dengan dirinya, dia akan nggak akan masalah dengan itu semua. Ya kan? Dia akan mungkin enjoy aja. Maksudnya, oh iya, aku memang gendut kok. Atau aku ini memang rambut keriting kok, rambut kriwul kok. It's okay. Kamu mau bilang apa? Itu memang itu kondisi yang ada dalam diriku begitu ya. Itu dia punya inner strength, kekuatan yang positif. Ketika menghadapi bullying seperti itu tidak akan menjadi masalah buat dia. Ya, itu tidak akan menjadi problem buat dia. Nah, orang yang memiliki inner strength yang baik itu full of love, ya. Dia memiliki keyakinan bahwa dia itu dikasihi. Dia memiliki empati atau kepedulian atau cinta pada orang lain. Dia memiliki optimisme dan kepercayaan diri. Nah, kenapa saya bilang ini kalau dia sudah inner strength-nya bagus, dia bisa peduli sama orang lain. Ketika seseorang yang menghadapi kasusnya bully tadi ya, dia akan bisa berpikir empati bahwa, oh mungkin temanku ini memang dia sedang dalam kondisi yang tidak baik ya, sehingga dia ngata-ngatain aku. Atau memang di rumahnya nggak kondusif ya, akhirnya dia ngata-ngatain aku. Jadi lebih mudah untuk forgiving, lebih mudah untuk menerima, lebih mudah untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Ya, itu inner strength. Dan kemudian individu yang resilience itu individu yang memiliki interpersonal dan problem solving skill yang baik sehingga dia merasa mampu, I can, ya, mampu untuk menyelesaikannya. Ya, itu yang kebaikan yang berperan adalah kemampuan keterampilan problem solving, keterampilan sosial interpersonal, kemampuan komunikasi, kemampuan untuk mengontrol emosi, perasaan, dan impuls, dan mampu mengukur temperamen diri dan orang lain ya. Jadi bisa ngerti.
gimana aku dalam kondisi marah, aku bisa mengontrol itu, atau ketika lihat orang lain marah, aku bisa kontrol itu supaya bisa menahan diri, dan lain sebagainya. Next. Nah, penguat resiliensi ini disebut dengan building blocks, ya, tembok pertahanan yang harus diajarkan, ya, harus diajarkan oleh orang tua ke anak-anak, ke remaja, seperti itu. 5 poinnya adalah mengajarkan tentang trust, mengajarkan tentang autonomi, mengajarkan tentang inisiatif, mengajarkan tentang industri, dan mengajarkan tentang identity. Seperti apa itu? Ini mungkin bisa dibaca ya. Saya sebenarnya pengen menjelaskan ini, tapi waktunya sangat terbatas. Tapi saya akan jelaskan sedikit saja. Trust gitu ya. Dia harus diberikan trust gitu ya. Anak dan remaja perlu mendapatkan kasih, pelukan, pertolongan begitu. Kalau individu yang mendapatkan ini, dia akan sangat tidak mudah untuk merasa curiga, ya, seperti orang yang tidak aman, ya, insecure, seringkali curiga sama orang lain. Orang ini kok nggak nyapa aku ya, kenapa ya? Itu langsung insecure begitu ya. Nah, individu yang trust itu akan punya resiliensi yang baik. Karena itu kita perlu memberikan mereka kepercayaan, ya, memberikan pertolongan. Yang kedua adalah otonomi, ya. Pada masa otonomi ini, seseorang akan bisa mengerti konsep benar dan salah, ya, memiliki perasaan bersalah dan menyadari konsekuensi dari tindakan. Caranya adalah mereka harus diberi kesempatan untuk memiliki peran, diberi kesempatan untuk melakukan kesalahan dan belajar dari konsekuensi dan tanggung jawab akan tindakannya, ya. Jadi tidak terus-menerus dibantu, begitu ya, tidak terus-menerus dibantu. Misalnya remaja ini sudah waktunya mereka untuk misalnya mencuci baju dalamnya sendiri atau mencuci piringnya sendiri, gitu ya. Nah, kalau masih dibantu, mereka tidak akan memiliki autonomi itu. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk solve the problems, gitu. Dan mereka juga bisa diberi kesempatan untuk melakukan kesalahan. Nah, zaman daring begini, orang tua sering kali membantu anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan mereka tidak diperkenankan untuk dapat nilai jelek. Sekarang semuanya nilainya bagus-bagus, gitu kan? Karena orang tuanya ikut-ikutan, misalnya. Nah, anak-anak nggak diajarkan bagaimana mereka untuk ada dalam kesalahan, kesulitan, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak akan mengembangkan otonomi ini. Nah, yang kemudian inisiatif, ya. Inisiatif itu adalah kemampuan untuk peduli atau bisa memunculkan perilaku berperan aktif dalam kelompok. Individu, seseorang juga perlu terlibat dalam kelompok itu sendiri dan berinteraksi aktif menjalankan perannya dalam kelompok itu. Dan kemudian industri, ya. Kesempatan untuk berkarya, berprestasi. Berprestasi itu tidak hanya memiliki juara, ya, atau juara 1, 2, 3, enggak harus. Tapi bagaimana mereka bisa berkarya dan merasa bangga dengan karya yang dimunculkan. Begitu. Nah, dengan keterampilan ini, mereka akan mengembangkan rasa bangga akan dirinya, memiliki pemahaman bahwa dirinya memiliki kelebihan tertentu. Seperti itu. Dan kemudian identity. Ini yang terakhir yang memang sedang dikembangkan di remaja. Begitu ya. Bagaimana mereka membangun identitas diri mereka? Siapakah diri mereka? Apakah kelemahannya? Apakah kelebihannya? Begitu. Apakah mereka bisa menerima hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang dia miliki? Begitu. Jadi misalnya aku nih memang tidak seperti artis gitu atau model yang sangat cantik begitu. Ya nggak apa-apa, wajar. Tapi aku bisa ngomong loh, atau aku bisa acting loh seperti artis. Dia masih bisa kembangkan itu begitu. Oke, nggak apa-apa. Aku memang nggak terlalu cantik begitu ya, tetapi aku bisa good looking kok gitu. Jadi maksudnya dia bisa memahami dirinya, tapi tidak serta-merta langsung ya kok aku ini memang jelek langsung down, tidak. Tetapi mereka bisa menerima secara positif dan mengembangkan dirinya. Oke, walaupun aku kulitnya nggak bagus, kulitnya kulit gelap, nggak putih begitu ya, tapi aku bisa good looking kok, gitu ya. Jadi mereka yang punya identiti yang baik, membangun identiti konsep diri yang positif, itu akan menjadi individu yang resilient, gitu ya. 5 bagian ini yang harus diajarkan. Next.
Nah, itu semuanya ada di dalam tahap perkembangan Erik Erikson sebenarnya ya. Jadi mulai kanak-kanak itu resiliensi itu bisa kuat kalau misalnya disampaikan di waktu yang tepat. Terus kalau gitu pertanyaannya, kalau sekarang udah terlambat dong Bu, mereka sudah remaja, saya nggak memberikan trust pada waktu bayinya misalnya dikasih ke pengasuh dan pengasuh tidak memberikan pengasuhan yang baik gitu, anak nangis dibiarin, nah itu menyebabkan anak punya mistrust ya. Seperti apa kalau itu semua sudah terlambat? Ya, yang paling penting adalah remaja ini adalah fasenya sebelum mereka masuk ke dalam dunia yang lebih jauh ya. Kalau kita lihat itu kan di sini ya, dari infant, toddler, preschooler, nah sampai teenager nih ya, 5 building blocks ini dari kecil sampai teenage. Itu artinya itu masa-masa yang penting untuk membangun. Setelah itu sudah lebih sulit begitu ya. Jadi fase remaja ini adalah fase terakhir di mana anak-anak perlu mengembangkan itu dengan cara yang baik. Next. Waktunya sudah habis ya, sebentar ya, sedikit lagi. Nah, ini bisa dibaca sendiri, ada keterampilan mekanisme coping yang memang harus dilatih atau dikembangkan. Ini semua bisa dilatih Bapak Ibu. Jadi manajemen emosi, bagaimana memanage emosi itu dengan baik begitu ya. Cool down strategi gitu ya, bagaimana kalau bertindak itu harus stop dulu, berpikir baru dilakukan. Meningkatkan sense of humor tadi seperti yang juga Dr. Ivana sampaikan begitu ya. Terus kemudian yang ketiga ada yang berikutnya ada spiritual, ini mungkin file yang lama, so okay, nggak apa-apa. Jadi peningkatan keterampilan penyelesaian masalah itu juga bisa dikembangkan. Flexibility thinking tadi juga sudah disebutkan. Peningkatan kemandirian atau otonomi, peningkatan keterampilan komunikasi ya, itu sangat penting ya. Kemudian bisa terampil secara asertif ya, ngomong apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Peningkatan keterampilan sosial, empati, mulai relasi, memelihara dan mengembangkan relasi. Itu menjadi bagian yang bisa diajarkan untuk membentuk mekanisme coping. Next. Oke. Like tiny seeds with potent power to push through to grow and become mighty trees, we hold innate reserve of unimaginable strength. We are resilient. Jadi, ketika kita memahami bahwa ada dalam diri kita begitu ya suatu kekuatan, itu akan membuat kita sebenarnya tidak menyadari bahwa kita punya potensi untuk menjadi pohon yang besar. Nah, itu kita harus memahami dan kita harus resilient karenanya. Sebenarnya ada satu bagian lagi yang bisa saya sampaikan. Terus bagaimana kalau memang sudah terlanjur nih, atau maksudnya mengembangkan teman khayalan ini sampai remaja. Yang pertama adalah kita perlu mengajarkan teknik mekanisme coping ya. Teknik mekanisme coping yang jelas bisa menjadi alternatif begitu ya, dan kemudian mengajarkan bagaimana mereka berpusat atau mengarahkan pemikiran mereka pada sesuatu yang real gitu ya, kalau disebut dengan mindfulness gitu ya, memfokuskan pada aspek-aspek yang real seperti itu. Dan social support yang pasti. Biasanya imajinasi friends itu masuk dalam fase-fase mereka sendiri ya, tidak ada siapa-siapa di kamar dan lain sebagainya. Ketika mereka bisa menanggapi itu menjadi sesuatu yang positif gitu ya, maksudnya ada teman yang bisa diajak bicara, menerima mereka apa adanya begitu, itu akan menolong mereka untuk menghindarkan atau melepaskan teman hayalannya. Oke, baik, terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan boleh dipersilakan. Saya kembalikan ke Pak Agung lagi. Baik, terima kasih Bu Rika. Ini kita ada pertanyaan. Cuman karena waktunya sudah mendekati jam 11 ya, sudah ada 10.40. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sama Dr. Ivana. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, kami akan jawab lewat grup atau kita akan jabri pribadi ya. Kami akan usahakan untuk
apa sistemnya kami akan buat pertanyaan Bapak Ibu yang tidak terjawab hari ini bisa langsung terjawab ya. Saya akan bacakan dari Esti Kurnia nanti. Dokter Ivana, bagaimana kami sebagai orang awam mendampingi teman-teman dengan pengalaman psikotik dan kondisi psikotik? Do and don't-nya apa? Terima kasih. Kayaknya sudah dijawab. Ya. Ibu Esti bisa membaca. Kemudian berikutnya dari Ibu Eva. Saya seorang psikolog anak remaja, apa bentuk terapi yang dapat diberikan pada remaja usia SMA yang memiliki gejala psikosis, namun kontak terhadap realita masih cukup bagus. Apakah cukup dengan diberikan sesi konseling saja? Apa indikator bahwa klien sudah harus direfer ke psikiater dan perlu dibantu obat? Kalau beritahu obat apa saja yang bisa diberikan kepada klien dengan gejala psikosis, dan apa fungsi treatment medisin tersebut? Sudah ya dokter ya? Sudah dijawab ya? Ya. Saya enggak, ya kalau saya mesti butuh konfirmasi karena saya enggak sempat baca nanti. Ya, sudah jawab. Nanti sudah jawab ya. Baik, berikutnya dari Pak Jona. Dok, jadi bagaimana agar bisa punya coping yang fleksibel? Ketika coping style tertentu sudah sangat melekat, kalau mengubah coping style maka perlu keluar dari comfort zone lama dan itu meningkatkan stres karena jadi merasa kehilangan pegangan. Sudah nih, Dok? Sudah. Cuman ini menarik ya. Hal ini menarik Pak Agung. Jadi saya tadi menjawab itu, saya menganalogikan demikian Bapak Ibu. Kita itu mau keluar dari comfort zone itu memang tidak nyaman. Ya, sama seperti kalau Bapak Ibu sedang ada luka. Luka ini bernanah, membusuk, dan harus dikorek lagi. Jadi luka itu baru, misalkan udah bagus, ternyata ada luka tambahan, secondary infection misalkan. Dan ini sudah, kalau orang Jawa bilang itu ngerong ya, jadi sampai di lapisan kulit yang paling dalam, mendekati tulang. Caranya gimana membersihkannya? Saya pernah melihat hal itu ketika kami di IGD praktek di sana waktu masih dokter umum. Itu cara dokter bedah atau perawat untuk membersihkan tuh buka plester, kasih benhidrol begitu ya, cuci, dikocok seperti di sabun begitu. Itu sampai bagian dalamnya. Kemudian ditutup dengan dicuci lagi dengan peset dan sampai dia itu bersih, keluar cairannya itu bukan kuning lagi tapi cairannya bening. Tutup dengan kasa 5 hari balik begitu lagi sampai dia sembuh. Saya menganalogikannya begitu. Kita ini mau punya mekanisme penyesuaian diri yang baik dari yang lama ya butuh usaha, butuh sakit, butuh dikorek-korek seperti itu. Supaya apakah korekan nanti akan hilang dan menjadi sesuatu yang baru? Saya tidak tahu. Bisa jadi ada bekasnya, tapi bekas ini tidak membuat kita jadi tidak produktif gitu. Jadi harus berani memang keluar dari zona nyaman. Harus mau, harus sakit-sakit dulu. Sehingga kita punya pola yang baik dan tujuan kita adalah produktif. Kemudian kita bahagia gitu. Bahagia itu kan pilihan. Ya, gitu Pak Agung. Saya sudah jawab itu. Ya. Ini ada yang raise hand. Kita utamakan dulu yang raise hand karena yang di chat nanti bisa kalau nggak nutup bisa dijawab melalui grup atau langsung dijabri sama pembicaranya. Silakan Bu Lian Mesa buka bisa di unmute ya. Silakan langsung. Suaranya belum dengar Bu. Julian Mesa, silakan mau bertanya. Ya, silakan Bu. Gak dengar suaranya Bu. Coba bicara dulu Bu. Gak dengar suaranya Bu. Speakernya mungkin bermasalah. Ya, oke. Okay. Atau Ibu chat aja, nanti kita akan jawab ya. Chat aja. Pak Agung, suaranya masih mute. Pak Agung, suaranya masih mute. Oke. Saya sering mendampingi remaja di gereja. Sekarang dalam masa pandemik, bagaimana melakukan screening awal mengenai kondisi remaja mungkin memiliki stres yang mungkin akan mengarah pada psikosis atau gangguan jiwa? Apa sudah dijawab ini, dokter? Atau Bu Rika? Sudah. Dan ya. Yang Pak Denny,
Bagaimana cara kita membedakan antara anak psikotik dengan anak yang punya kemampuan indera keenam? Sudah. Oke. Ini mungkin perlu dijelaskan ya. Jadi gini, anak yang psikotik dengan anak yang punya sense, sixth sense gitu ya, sixth sense. Saya percaya kita itu kadang-kadang diberi Tuhan satu kemampuan, kepekaan atau insting tertentu yang mungkin orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Jadi saya percaya itu Tuhan bisa kasih kepekaan, lebih tepatnya kepada kepekaan kita. Tetapi kepekaan itu kan pastinya tidak mengganggu fungsi kita. Dia akan berjalan sesuai, ya kita sesuai usia perkembangan kita gitu ya, sesuai dengan cara berpikir kita, maka itu akan berjalan seperti itu. Saya sangat percaya itu. Tapi kondisi psikotik ini beda. Kondisi psikotik ini bukan kepekaan itu, karena kondisi psikotik ini kan simptom, kumpulan gejala. Nah, kumpulan gejala dari psikotik yang tadi saya sebut, kalau namanya sudah psikotik, dia biasanya ada proses berpikir yang kacau. Psikotik ya, kita nggak ngomong mekanisme pembelaan egonya. Tapi psikotik itu ada proses berpikir yang kacau, sehingga ngomongnya itu ngelantur kemana-mana. Kita tanya A, dijawab B. Nanti dia satu ide belum selesai, lompat ide yang lain. Itu bisa seperti itu. Atau bahkan irrelevant sama sekali ya. Dijawab, tidak membentuk satu kalimat, tapi misalkan begini, Pak Denny mau kemana? Terus, oh sorry, Ibu ya. Bu Denny Susanti ya. Bu Denny mau kemana? Nanti Bu Denny jawabnya ini, lontong. Becak, enggak jelas. Itu word salad, itu juga bagian dari gejala psikotik gitu ya. Nah, kalau psikotik ini sudah sebuah simptom kumpulan gejala di mana proses berpikir itu sudah kacau. Kalau proses berpikir kacau, pasti perilaku dan emosi kita juga kacau. Karena ini kan tadi ya, gambaran terintegrasinya di dalam brain kita ketika kita ini mengalami sesuatu hal. Makanya tadi munculnya gejala-gejalanya banyak. Gitu. Termasuk di dalam kita bisa memiliki gangguan persepsi. Gangguan persepsi itu melibatkan semua panca indera kita. Panca indera ada 5, ya terserah mau apa. Memang terbanyak adalah pendengaran dan penglihatan, auditori dan visual gitu. Jadi agak berbeda, Bu. Kepekaan ada, iya, saya percaya itu. Tapi psikotik ini kondisi yang berbeda gitu. Bukan lagi kepekaan, tapi ini kalau psikotik dia pasti terganggu secara fungsi hidupnya. Gak bisa sekolah, gak bisa kerja, ketakutan luar biasa. Yang biasanya tidak demikian. Gitu. Bisa dipahami ya, Bu? Oke. Okay. Ya. Itu Pak Agung. Baik, terima kasih, Dokter. Berikan Bu Bellatrix ya, mekanisme coping bukannya hal yang wajar ya, mengatasi kecemasan. Batas wajarnya apa? Apakah yang mengganggu kualitas hidupnya? Apakah demikian? Ya. Sudah ya. Sudah ya, Dok. Mekanisme coping itu kan mekanisme seperti tadi. Mekanisme coping itu kan bentuk kita menyesuaikan diri terhadap stres, ya kan? Nah, kita mau pakai mekanisme coping yang seperti apa? Kita mau pakai yang baik, gampangannya begitu. Baik itu sama dengan matang, matur, atau kita mau pakai yang imatur? Yang kurang bagus, sehingga responnya juga kurang bagus. Kalau kita mau memakai yang matur, yang matang, kita jadi lebih kuat. Resilience tadi yang Bu Rika bilang, kita jadi lebih kuat, kita lebih bisa, oh ini ada masalah baru nih, saya coba pakai coping saya yang lama kemarin, oh enggak mempan, tapi resilience gitu, ada fleksibilitas dari coping, cara kita fleksibel gitu loh, ngadepi sesuatu, enggak kaku, enggak bisa saya harus gini, enggak bisa seperti itu. Nah, mekanisme coping ini wajar, iya, tapi kalau kita sendiri tidak mau memakai yang matur ya, kita akhirnya cari cara terus yang imatur itu, karena kita nggak mau berubah gitu. Akhirnya kita denial dengan kondisi, kita represi, disimpan terus dalam pikiran kita, gitu kan, satu-satu muncak. Atau kita menggunakan model fantasi tadi, atau kita memakai cara yang apa namanya, proyeksi, kita salah. Kamu salah loh Pak Agung. Enggak, ini gara-gara Bu Rika. Nah, itu hati-hati loh ya. Itu banyak terjadi.
Jadi dia nggak pernah mau menerima kondisinya atau menerima kesalahannya, itu yang nggak bagus. Sehingga apakah harus berubah? Iya, tadi ya. Harus berubah, harus mau keluar dari comfort zone. Itu yang bagus sih, Pak Agung. Ya, baik. Yang ini Bu Yeni Rahma ya. Izin bertanya, saya punya klien usia 27 tahun yang menciptakan teman khayalan, dalam hal ini perannya sebagai kakak yang care. Ia menjadi teman cerita yang selalu ada setiap kali ia butuhkan agar ia dapat lebih tenang. Ia paham kalau ini ia ciptakan, apakah ini wajar? Sejauh apa masih bisa dianggap wajar? Dampaknya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Ini silakan. Ini belum ini, Bu Rika aja yang jawab ini. Bagiannya Bu Rika ini. Dari Bu Yeni Rahma, silakan. Oke. Jadi memang sama seperti tadi yang Dr. Ivana juga sampaikan gitu ya. Dia seperti membentuk mekanisme coping yang berkaitan dengan fantasi. Nah, dia menciptakan suatu peran sebagai kakak yang care gitu ya. Dalam dunia nyata bisa jadi itu yang dia butuhkan sebenarnya ya. Memiliki peran seperti itu tapi dia nggak dapat tim gitu. Dia nggak bisa sampaikan itu, akhirnya dia membentuk fantasinya sendiri. Tentu saja kalau ini tidak ada di dalam realita, tentu saja ini menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi bisa bermasalah buat dirinya sendiri. Jadi bagaimana caranya? Harus seperti apa? Ya harus kalau kita bilang bisa di reality terapi begitu ya, merubah kognisinya juga bisa dengan proses CBT dan lain sebagainya. Jadi membawa sesuatu yang memang unreal menjadi real. Jadi dia pun juga bisa bagaimana caranya menyatakan peran yang sebenarnya dia ingin lakukan tapi dia nggak bisa, itu bagaimana? Nah, itu keterampilan-keterampilan tersebut yang harus diberikan sehingga dia bisa bisa menjalankan perannya dengan cara yang positif gitu, bisa menyelesaikan problem-problem itu dengan cara yang real begitu, tidak dengan yang dia ciptakan. Nah, tentu saja tentu harus dievaluasi ya. Tadi seperti yang disebutkan Dr. Ivana juga, dievaluasi apakah ini sampai ke dalam gejala-gejala yang disebut dengan gejala psikotik begitu. Tapi kalau memang belum sampai gejala psikotik yang memang baru menciptakan dan sebagainya, itu memang perlu segera ditolong gitu ya, harus dievaluasi secara mendetail apakah memang sudah sampai dalam gejala-gejala psikotiknya atau tidak, seperti itu. Ya, baik. Ya, kalau mau CBT bisa ke Grapply AC, Bu. Apakah dari Bu Yuli ya, apakah kita perlu mengajak anak kecil untuk pretend play, Bu, supaya kognisinya lebih bagus? Bu Rika, silakan. Oh, tentu itu sudah harus ya, harus. Karena itu menjadi bagian yang tadi saya bilang, itu tingkatan keterampilan sosial yang paling tinggi untuk anak. Ya, bahkan untuk anak-anak yang ASD ya, klien-klien saya yang ASD, saya ajarin tuh gimana caranya pretend play. Gitu. Kalau dia sudah bisa berhasil pretend play, itu berarti dia sudah bagus tuh keterampilan sosialnya. Itu untuk anak. Ya, seperti itu. Ini jadi, ya, itu sangat penting ya, apalagi kalau sekarang sudah jarang sekali ya, karena dengan gadget jarang anak main pretend play, padahal itu sesuatu yang sangat penting ya, kayak Barney gitu ya, itu pretend play-nya bagus banget tuh, bisa terus dikembangkan. Baik, dari Bro Gloria, saya punya murid yang selalu membawa satu boneka kecil di tasnya. Ketika di sekolah, dia menganggap bahwa boneka itu adalah temannya dan pernah berkata ke teman-temannya kalau ada yang menyentuh atau berlaku jahat dengan bonekaku. Ngeri nih. Selamat siang, Dok. Saya mempunyai sudah ini ya. Maka berlaku jahat bonekaku, maka akan didatangi saat malam hari. Apakah termasuk segala psikosis, Dok? Sudah jawab ya, Dok? Belum. Bu siapa? Bu Gloria. Sudah kayaknya. Sudah ya. Jadi belum. Bu Gloria ini baru. Ada anak, dia itu bawa boneka, lalu dia ngomong nggak ada yang mengganggu bonekanya. Apakah ini sudah masuk gejala psikosis? Anak usia berapa ini, Bu? Saya punya murid yang selalu bawa boneka. Oke, usia berapa dulu? Jadi mesti lihat fungsi perkembangan ya. Kalau anak ya anggap aja SD kelas 1, 7 tahun, 8 tahun lah. Harusnya ya dia sudah bisa tadi, yang Bu Rika tadi jelasin. Dia bisa membedakan mana itu yang pura-pura, karena itu fungsi sosial terbaik gitu seorang anak. Kalau dia sekedar boneka itu supaya tidak dicuri karena dia merasa nyaman dulu, nah kita telusuri ada apa di balik itu gitu, keluarganya ada apa gitu, sehingga dia merasa lebih nyaman dengan bonekanya gitu. Mesti tahu ya usianya berapa dulu. Kemudian pertanyaannya
Oh ya, belum tentu psikosis. Belum tentu psikosis itu. Mesti ditanya dulu, Bu, ditelusuri, ditanya pelan-pelan. Enggak usah gini. Bertanyanya kadang-kadang kan kita nih gini, kamu ngapain sih bawa boneka itu? Kadang-kadang kita begitu ya, enggak. Ini cantiknya boneka ini. Jadi kayak kita nih apa sih namanya? Play terapi begitu ya, kayak gitu. Cantiknya boneka ini siapa? Nanti anak akan bisa ngomong, oh ini menggambarkan siapa, oh ini siapa, gitu. Coba kasih boneka itu dengan juga mainan yang lainnya, dia gambarkan siapa. Nanti kelihatan di situ. Kalau si anak ini kadang-kadang dengan terapi bermain begitu, dia mengatakan, oh ini ayahku, ayah itu digambarkan seperti kelinci misalkan, ibunya kayak harimau, loh itu gambaran loh sebenarnya. Harus peka kita di situ. Nah itu namanya play terapi. Ada sentre terapi, macam-macam banyak. Jadi galilah dulu, belum tentu psikotik. Belum tentu. Belum tentu pengalaman psikosis juga. Belum tentu. Ya, gitu. Itu jawabannya Pak Agung. Ya, baik. Diperiksakan dulu ya, Bu. Temu dokter Ivana dulu di Menur. Bu Lian Mesa, apakah ada hubungan antara teman khayalan dengan imajinasi atau ilusi? Dua, bagaimana cara penanganan psikotik terhadap orang dewasa yang resisten? Tiga, mengapa psikotik baru dapat terdeteksi saat remaja? Apakah sejak dini tidak bisa dideteksi? Hubungan antara teman khayalan dengan imajinasi bisa, Bu. Bisa ada hubungannya. Karena itu yang dipakai cara dia untuk lebih tenang, nggak cemas. Seperti Bu Rika tadi jelasin ya, itu. Tapi ilusi itu berbeda. Ilusi itu bagian dari gangguan persepsi. Ilusi itu kalau halusinasi itu kan enggak ada rangsangan tapi kita dengar di panca indera kita. Tapi ilusi itu ada objeknya. Tapi kita mempresentasikannya berbeda. Jadi agak beda. Imajinasi dengan ilusi agak berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Bagaimana penanganan psikotik pada orang dewasa yang resisten, dilihat dulu diagnosisnya apa, gitu ya. Ini nanti kaitannya dengan pertanyaan ketiga, apakah psikotik baru terdeteksi pada saat remaja ataukah sebelumnya? Penelitian yang saya pernah baca itu ada psikotik yang bisa terdeteksi di masa kecil, yaitu 4,5 tahun. Ada. Namanya kalau kita sebutnya nanti early onset schizophrenia. Tapi itu perlu pemeriksaan yang detail banget ya, itu ada penelitiannya seperti itu, penelitian yang menunjukkan seperti itu. Tapi rata-rata, makanya kan kita lihat usia perkembangan ini seperti apa. Tapi rata-rata pada usia-usia remaja, di mana mulai ada hal-hal yang banyak yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka di masa lalu, itu seperti muncak begitu loh, karena berkaitan dengan juga fungsi perkembangan, fungsi hormonal dan lain-lain gitu ya. Jadi kondisi remaja di dalam psikososial atau perkembangan yang menurut Erik Erikson tadi dijelaskan oleh Bu Rika, itu fase-fase di mana mereka mencari identitas diri. Teman itu segala-galanya gitu loh. Dibully oleh teman itu segala-galanya dibandingkan dibully oleh orang tua gitu kan. Ditinggal teman itu segala-galanya gitu. Jadi kadang-kadang mereka dari kecemasannya cemas, dipendam, disimpan gitu kan. Terus mereka mulai berpikir yang aneh-aneh terhadap seseorang, berprasangka yang aneh-aneh, yang enggak-enggak, sampai muncul rasa curiga berlebih. Kalau curiga berlebih, mereka kan jadi ngelihat orang ini, padahal orang ini juga udah beres gitu loh masalahnya. Tapi pikiran itu terus, marah terus sama dia. Saya punya klien seperti itu. Udah anaknya dari dulu tertutup, enggak pernah cerita. Kok ya paranoid? Gitu. Karena apa? Tadi itu, dibully oleh teman, dia merasa teman itu menjadi masalah buat aku. Jadi setiap dia dengar nama teman itu saja, belum lihat ya Bu, dengar saja, wah langsung marahnya luar biasa. Nah kalau marah luar biasa, maka di rumah itu sudah banting apa-apa yang ada begitu. Agresifnya muncul, marah kepada ibunya gitu kan. Nah ini kalau dibiarkan kan jadi tidak bagus. Kenapa? Bukan sekedar dia dibully, tetapi ada ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam brainnya. Makanya saya tadi sebut yang di gambaran tadi itu, ada bagian mesolimbik, prefrontal cortex, ada bagian amigdala, ada bagian hipokampus. Ini real gitu loh, di dalam brain seorang yang psikotik itu kacau luar biasa. Makanya kenapa
diberikan terapi obat. Kalau sudah begitu, ibu tidak perlu konseling dulu. Nanti tidak hasilnya tidak bagus, malah sakit hati gitu ya. Antara yang mengkonseling sakit hati, yang si anak juga merasa aku kok diginiin terus gitu. Nah itu jadi resisten. Resisten itu biasanya berkaitan dengan pengobatan. Jadi bukan resisten karena kondisinya. Tadi ya, ingat grafik tadi. Ada usia 0 sampai 15 tahun ini tidak kelihatan gejala. Tapi 15 sampai 26 itu mulai ada prodromal, gejala awal. Nah, itu kalau sudah aneh-aneh dari kecil segera gitu. Segera itu apa? Kadang kita enggak ngerti caranya menolong anak ini. Ya sudah, konsultasikan. Ada cara apa? Ayo sama-sama gitu. Ibu mengenali anak ini demikian di rumah, kalau di depan para apa terapis ini baik, manis, enggak neko-neko gitu ya. Ngomong itu sopan, tapi di rumah seperti itu sampaikan gitu loh. Karena anak ini kan ngerti ya, aku harus berperan seperti apa gitu kalau di depan ini. Ya, nanti belum lagi kalau anak itu ada gangguan impuls, wah itu beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini saya berharap sih awareness kita muncul begitu. Tapi jangan takut gitu. Waduh, anak saya begini terus anak saya psikotik, terus anak saya jadi skizofrenia. Enggak segitunya gitu ya. Tapi jangan takut untuk ini kan. Jadi resisten dari obat itu mesti dilihat dulu berapa kali pemakaian, jenisnya apa, sudah maksimal belum dosis yang diberikan gitu. Kalau anak itu nanti produktif dengan minum obat, nah kita cari tahu gitu. Pasti obat itu enggak akan selamanya diberikan dengan dosis sekian, tergantung kondisi. Tapi harus rutin dan teratur dan dalam apa evaluasi begitu ya. Jangan tiba-tiba di tengah-tengah udah minum obat di stop, enggak bagus itu. Dan itu seperti ngulang dari awal, itu yang menyebabkan resisten. Sekarang obat-obat bagus nih, Mercy keluarin bagus, Novel keluarin bagus. Bagus-bagus obat-obat yang ada gitu. Ya, bagus-bagus dan itu menolong gitu. Menolong dari teman-teman yang memproduksi obat ini menolong banget untuk teman-teman yang memang mengalami kondisi gangguan jiwa. Gitu ya Pak Agung? Ya baik, saya mohon izin. Ada 3 pertanyaan saya langsung kumpul jadi 1. Saya mau izin nambah waktu ya para peserta supaya sekalian Dr. Ivana dan Bu Rika tidak ada PR. Pertanyaannya begini, apakah di masa COVID bisa menimbulkan psikotik? Lalu kedua, jika orang tua pada remaja dengan gejala psikotik, mereka meyakini indigo, tapi sebenarnya punya gejala psikotik, bagaimana? Dan yang ketiga, apakah alter ego itu juga merupakan MPA yang imager? Silakan, dokter. Oh, sama satunya, ada yang belum jelas pengalaman psikotik itu apa? Nah, yang pertama COVID dulu, dok. Apa COVID bisa menimbulkan psikotik? COVID menyebabkan psikotik itu sebenarnya memang ada neurobiologinya ya, tapi bukan psikotiknya gitu ya, bukan psikotiknya, tapi terkait dengan kondisi yang lainnya, jadi cemas gitu-gitu. Kondisi psikotiknya bisa karena kondisi fisiknya, jadi deliriumnya itu bisa psikotik. Delirium karena apa? Karena kondisi COVID-nya gitu. Karena apa? Ya karena mungkin dia harus panasnya terlalu tinggi, kondisi di dalam apa istilahnya pneumonia juga tidak terlalu bagus. Jadi fisiknya bisa menyebabkan psikotik. Bisa. Kalau kita mau runtut ya bisa. Tapi kalau mekanisme COVID menyebabkan secara neurobiologi menyebabkan apa? Ya itu tadi terkaitan dengan cemasnya sih. Tambah jadi lebih sensi, lebih ketakutan. Kita juga mesti melihat nih orang sebelum COVID tipenya seperti apa. Patokan kita adalah ketika dia sehat ya, patokan kita. Jangan ketika dia sakit gitu. Sehatnya kayak apa? Ya kita misalkan gini, oh sehatnya memang anak ini pendiam dok, jarang bicara, jarang ngomong gitu kan. Tapi begitu sakit, kan dia banyak ngomong nih gitu ya. Terus setelah sembuh, setelah diobati, dia jadi pendiam lagi. Terus ibunya nuntut gini, dok kok anak saya jadi pendiam? Nah itu saya sering kali tanya, bu sebelum sakit anaknya seperti apa? Ya memang pendiam gitu. Lalu pendiam disuruh ngomong, ya ayo sama-sama itu namanya terapi perilaku gitu kan. Kenapa anak ini jadi pendiam kan gitu. Itu sih Pak Agung yang bisa jelaskan ya. Oke. Satunya, bagaimana jika orang tua pada remaja punya gejala psikotik tapi bapaknya berkeyakinan anaknya indigo, gimana? Itu tadi yang saya jelaskan tadi.
Kalau ya. Anak memang indigo itu lebih kepada visual ya, dia bisa lihat katanya gitu, indigo. Lihat dulu fungsi perkembangan, umur berapa. Nah, umur berapa anak itu, terus bagaimana kognitifnya gitu kan. Indigo memang berkaitan dengan dia bisa melihat visual, lebih kepada visual gitu ya. Tapi kalau gejala psikotik lah beda toh. Gitu ya. Pengalaman psikotik itu awalnya memang mungkin pengalaman psikotik dulu, gejala psikotiknya beda. Gejala psikotik tadi saya sudah jelaskan, saya sudah jelaskan juga untuk Bu Deni di chatting itu tadi. Bahwa kalau gejala, kita pasti ada gejala. Gitu. Ada gejala itu meliputi ya tadi itu, bicaranya ngelantur karena proses berpikirnya kacau, kemudian mulai berperilaku aneh-aneh, gitu ya. Biasanya enggak pernah dandan misalkan tiba-tiba satu-satu bisa menor luar biasa, hati-hati itu. Kenapa itu? Apakah itu fase manianya? Karena pada anak dan remaja yang muncul itu memang biasanya kelihatan adalah pengalaman psikotik itu kelihatan dari gangguan moodnya atau kecemasannya gitu. Itu pengalaman psikotiknya, bukan begini, jangan salah. Cemas pasti psikotik, belum tentu, jangan di. Tapi kecemasan yang terlalu dalam tadi, seseorang bisa mengalami gangguan jiwa kalau stres itu lama, besar, dan spesifik. Ditunjang dengan adanya kelahiran, faktor yang lainnya ada faktor genetiknya seperti apa. Kondisi kelahiran masa kecilnya seperti apa. Ya, jadi tidak semua orang cemas akan psikotik, enggak. Tapi lihat cemasnya atau stresnya ini sifatnya lama, besar, dan spesifik. Nah, ini yang nanti dia memakai mekanisme penyesuaian diri yang seperti apa. Itu yang akan membawa orang ini punya psikopatologi atau punya dinamika menuju gangguan jiwa atau tidak. Itu Pak Agung. Oke, terima kasih. Kemudian alter ego apakah merupakan MBA yang imager? Silakan Bu Rika. Alter ego yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan realnya yang bertanya. Apa yang disebut ini alter ego dalam Freudian ya? Bu, silakan. Atau lebih kepada disosiatif ya nantinya ya? Ya, makanya yang disosiatif DID ya, identity disorder ya. Jadi lebih kepada itu ya. Kepribadian ganda begitu maksudnya. Ya. Oke, Bu Lina nanti bisa jelasin ya. Ya, itu bisa dijelaskan karena. Ya, okay. Lalu terakhir. Bentar. Oh, tadi imager pengalaman psikotik, Dok. Tadi ada yang kurang. Pengalaman psikotik itu begini. Pengalaman psikotik beda dengan psikotik ya. Pengalaman psikotik beda dengan psikotik. Sama. Ketika seseorang itu, ketika anak dibully, anak ini, kayak contoh tadi. Anak ini sekolah di luar negeri. Ketika sekolah di luar negeri, dia kan tentu tuntutannya lebih banyak ya. Prestasi diperhatikan karena ada beasiswa. Begitu. Nah, dia ini secara tidak disadari begitu loh, ketika ngetik dapat tontonan atau iklan yang ini, nah ini dia ngeklik, dia nggak sadar, nggak sengaja. Awalnya begitu ceritanya si pasien saya tadi, klik, muncul. Ini kan namanya juga kita ini makhluk yang juga secara biologis pasti ada fase-fase begitu ya, ketika mulai dia tertarik, satu kali buka, dua kali buka, awalnya coba-coba. Ada perilaku impulsif, pingin tahu, oke? Tapi kemudian, aduh, tumpukan pekerjaan, stres aku. Nah, dia pakai coping atau mekanisme penyesuaian dirinya dengan cara itu. Karena apa? Oh, enak ya. Aku jadi stres, enggak kepikiran. Aku jadi bisa tidur baik. Perilaku impulsif, kemudian jadi kompulsif. Kompulsif ini menjadi habit, kebiasaan
Nah, ketika kebiasaan, nih anak harusnya kan bisa ngerem, kalau memang sesuai usianya ya, logika main, IQ enggak terganggu, harusnya dia bisa tahu dong, ini enggak baik untuk saya. Tapi ketika dia enggak bisa ngerem, otomatis kan dia mulai menghayal, berimajinasi. Dia membayangkan yang tidak-tidak. Melalui tontonan film tersebut, di dalam dia enggak bisa bedakan. Ini realita apa enggak gitu loh. Sehingga ketika misalkan nih, dia pakai pakaian ya, maaf ya, pakai pakaian yang agak lehernya agak terbuka sedikit begitu. Itu dalam pikirannya langsung daring nih, dia langsung telepon mamanya. Mi, aku tadi itu pakai pakaian seperti ini, kelihatan enggak ya tadi ya, kelihatan enggak ya gitu. Jadi dia enggak ngerti nih, padahal nak daring ini kan kita enggak akan lihat dia berpakaian seperti apa kan, apalagi kalau cuma kelihatan lehernya saja begitu. Tapi dalam imajinasinya dia, nah itu enggak bisa membedakan realita begitu. Ada bagian gejala psikotik yang masih pengalaman psikotik gitu. Awalnya seperti itu si klien saya ini. Jadi mamanya sampai bingung, "Loh, kamu pakai pakaian apa sih? Pakai pakaian ini, tunjukin. Nih, ini pakaian saya. Ini coba dipakai." Ya enggak toh. Kalau gitu kelihatan, tapi dalam bayangan dia tuh orang itu bisa melihat area dadanya. Padahal ini tertutup. Gitu ya. Jadi dia menunda, jadi dia kepikiran terus tentang hal itu sehingga tugas-tugas sekolah itu menjadi tertunda semuanya. Ketika tertunda semuanya, kan jadinya dia tambah stres nih. Ketika dia tambah stres di luar negeri sendirian, tidak ada orang tua, dia kos. Dia enggak punya roommate. Jadi teman-teman kos ini pada masa pandemi ini juga pada lockdown semua, enggak berani keluar gitu. Mulai muncul berkembang tidak karu-karuan. Nah, kondisi sekarang dia psikotik saya katakan. Bukan lagi pengalaman psikotik. Karena dia sudah terganggu semuanya. Dia bisa mengatakan bahwa dia yakin bahwa kalau ada orang laki lewat akan mengintip dia, gitu ya. Ini laki lewat itu papanya lewat nih, bukan orang lain. Di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Kakak laki, dia, mama, papa. Papanya lewat nih, dia udah berpikir bahwa orang akan melihat dia. Apalagi nggak sengaja dia garuk-garuk dada begini karena gatal gitu ya, dia coba garuk-garuk leher. Itu kalau ada orang laki lewat, papanya yang lewat, dia mengatakan, aduh, papa lihat saya ini papa, aduh, langsung seluruh badannya udah nggak karu-karuan. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu dari pengalaman psikotik menjadi kondisi psikotik, dan saya sekarang sedang mendiagnosis dia mungkin ke arah gangguan waham menetap. Jadi bukan tiba-tiba gitu ya, cet, enggak. Jadi proses. Dan saya memberikan dia antipsikotik. Kenapa? Karena emosinya luar biasa dan sudah enggak nalar gitu loh. Mamanya itu dipukulin, gitu ya. Tidurnya terganggu, pagi jadi malam-malam jadi pagi, begitu. Jadi sudah enggak realita ngomongnya ini udah ngawur, enggak karu-karuan. Gitu Ibu. Gitu ya, jadi prosesnya seperti itu. Terakhir dok, bisa dijelaskan dalam waktu 5 menit ya. Anak saya cowok 21 tahun dinyatakan psikosis usia 17 tahun, mulai 17 tahun. Suka berteman tapi pilih teman yang pergaulannya bebas. Anak saya tidak merokok dan tidak minum alkohol. Tapi ketika ulang tahun lalu dicekoki alkohol ketika ultah oleh temannya. Gimana cara mengatasinya? Ini seperti slide saya tadi, psikotik. Payungnya, di bawahnya ada sakit-sakitnya. Nah, putra ibu ini ada di dalam kondisi psikotik yang diinjus oleh zat. Ya, jadi ada kondisi psikotik yang dicetuskan oleh pemakaian zat. Kenapa kok bisa begini? Ya kita nggak tahu alkoholnya dicampur apa. Atau memang rentan, nggak biasa minum, dicekoki banyak, seberapa, sampai mabuk, enggak. Jadi kita kalau melihat zat itu mesti lihat berapa jumlahnya, pertama kali tidak, terus komposisinya apa, kandungannya, gitu ya. Belum lagi kalau teman-temannya nakal tercekoki apa, itu bisa. Cara mengatasinya adalah memang pendampingan. Mau tidak mau kondisi psikosisnya ini kan diobati dulu. Kondisi psikosisnya seperti apa? Apa yang muncul? Gitu. Pendampingannya mesti kuat ya. Maksudnya gini, bukan terus memprotek dia seperti apa sehingga tidak dipercaya, enggak, tapi harusnya usia 21 tahun sorry itu
Halo. Freeze, dokter. Ya. Terus. Ya, dia suka dengan pergaulan bebas itu kenapa? Gitu loh. Anak itu akan cari, kan sekali lagi remaja, akan cari komunitas atau teman yang bisa menerima dirinya. Dia enggak minum, dia enggak merokok sebelumnya. Apakah itu memang betul kondisi realnya atau dia sudah pernah coba? Sehingga, tapi Bapak Ibu enggak tahu. Jadi harus tahu ininya ya, di belakang ini ada apa, terus kemudian sekarang ketika ulang tahun dia dicekoki alkohol. Dicekoki alkohol ini campurannya apa? Itu mesti tahu. Kondisi psikotik penanganannya adalah memang diobati psikotiknya dulu, baru nanti pendampingan. Pendampingan ini bukan hanya untuk anaknya saja loh, ini kalau sudah anak itu sekeluarga besar. Siapa yang ada bersama anak ini, itu yang juga harus menjalani terapi. Tidak bisa hanya menuntut anak saja, tapi kita sebagai orang terdekat, kita juga enggak bisa berubah, itu juga enggak menolong anak. Jadi nanti kolaborasinya mesti seperti itu. Gitu Pak Agung. Baik. Oh, ini ada penjelasan dari Bu apa? Bu Lina tadi ya, alter ego itu membuat atau membangun kepribadian lain yang berbeda dengan pribadi aslinya. Oh tadi, disosiatif tadi ya, yang membantu seorang melewati masa-masa sulit dalam hidupnya seperti Beyonce yang mengaku pernah punya alter ego. Jadi seakan-akan berkepribadian yang lain ya. Apakah itu MBA yang imager? Ya tentu saja itu suatu bentuk unreal begitu ya, dan itu tentu menjadikan suatu mekanisme coping yang tidak matang begitu, dan akhirnya bisa menyebabkan gangguan kepribadian itu kan, gangguan kepribadian ganda ya, dissociative personality seperti ya. Memang perlu masuk ke dalam dunia real ya supaya bisa adaptif. Kalau saya biasanya supaya berbeda itu minum alkohol, pasti saya berbeda gitu, karena orang udah enggak mengenal saya kalau udah saya mabuk gitu ya. Mengenalnya dengan nama apa Pak Agung? Terima kasih untuk dua pemateri, Dr. Ivana dan Bu Rika, psikolog. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk ya. Dua jam yang sangat padat ini. Semoga ini mencerahkan kita semua dan ya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa, Bapak Ibu, kalau ingin membantu untuk menolong orang-orang yang ODGJ, orang dengan gejala gangguan jiwa, bisa membeli buku yang seperti Ibu dapatkan, harga Rp30.000 bisa kontak dengan kami. Harga Rp30.000 belum ongkos ongkir ya. Oke, itu bisa disebarluaskan ya. Supaya bisa memberikan edukasi ke teman-teman yang lain. Salah satu pematerinya ini Dr. Ivana. Dan kita tunggu materi-materi keren dari Griya Puli AC, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang lebih aware lagi tentang masalah-masalah psikologis. Baik, terima kasih untuk perhatian kita semua. Kita salam sehat. Ya, oh ya. Pak Agung, salam sehat foto psikologis. Bersama. Ya, foto, oke. Okay. Bapak-Ibu, mungkin bisa saya tambahkan, buku yang nanti Bapak-Ibu terima itu dicetak oleh orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Ya, jadi kami zaman mahasiswa dulu, mahasiswa maksudnya ketika kita kuliah psikiatri itu kita buat semacam tulisan gitu. Ayo rame-rame buat tulisan, kemudian ada teman yang menderita skizofrenia yang sudah pulih istilahnya, sudah pulih dan dia punya pekerjaan percetakan begitu. Akhirnya kita nyetak ke dia ini. Jadi ini salah satu kontribusi Bapak Ibu untuk menolong orang ini begitu. Jadi kalau kita cetak ya memberikan pekerjaan kepada teman-teman yang ODGJ ini. Gitu ya. Okay. Bukunya sangat sederhana sekali ya. Jadi ya, sangat sederhana. Sangat memang untuk awal. Informatif ya, informatif sekali dan baik. Okay. Ya, mari kita foto bersama. Kita foto bersama dengan gaya berbeda. Silakan tukang fotonya, Cik Pandu.
Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam sehat psikologis. Sampai ketemu di acara webinar berikutnya. Ketemu, Bapak-Ibu. Terima kasih.